Startup for Industry, startup tech provider for industry, making Indonesia for 4.0, sebuah inisiasi pemerintah Indonesia untuk membangun dan mewujudkan implementasi industri 4.0 guna merevitalisasi industri Indonesia dengan memanfaatkan teknologi. Startup for Industry lahir 6 September 2018. Beberapa bulan setelah Making Indonesia 4.0 diluncurkan untuk menarik perhatian tekno atau inventor akan teknologi industri 4.0. Selain itu, sebagai sebuah kesadaran akan potensi solusi yang dihasilkan dari teknologi tersebut untuk industri dan masyarakat. Pilar dalam startup for industry, library tech provider, tech link, ekosistem solusi teknologi, akselerasi program, ekosistem solusi teknologi untuk industri dan masyarakat. Startup for Industry hadir sebagai hub bagi industri dan startup untuk dapat saling terhubung dan berbagi sumber daya antara lain. Akses untuk manufaktur mass production, akses pembiayaan, akses ke lokal contributor di daerah, database permasalahan industri, expert, pasar, kompetisi implementasi teknologi, serta go global. Startup for Industry mempunyai visi mewujudkan dan menyebarkan suksesi transformasi teknologi di industri dengan solusi dari Sex Startup Indonesia. Startup for Industry bersama Sex Startup Indonesia, Inspiring Industry Transformation. Capaian 2018, triwulan pertama 2022. Proyek implementasi solusi startup di industri. 2022. Startup sebagai mitra implementasi teknologi di industri. Kompetisi implementasi teknologi. Startup for Industry 2021. Kompetisi yang berfokus pada implementasi teknologi atau solusi startup di industri manufaktur atau industri jasa. Mitra implementasi Startup for Industry. Siapakah mitra implementasi? Manfaat untuk mitra implementasi. Mitra implementasi dapat berasal dari timeline kompetisi 2022. Supermarket Startup dapat diakses melalui www.startupforindustry.id Startup for Industry Mart adalah sebuah pusat layanan dari Startup for Industry untuk industri dan masyarakat yang mencari solusi atau teknologi dari startup Indonesia. Rangkaian acara 2022: webinar, talkshow, sosialisasi, coaching dan workshop, kompetisi, proyek implementasi. up for industry start up tech provider for industry Is a halal economic platform that offers business opportunities and employment opportunities for muslims' market through halal product and service marketplace export hub and consultants accompanying halal certification and domestic component levels for small and medium enterprises or smes in indonesia ruang halal has three important features the first is flash -in. Which offer selected products at special prices for a limited period of time. The second is online donations to make it easier for people to make donations, cash walk-off, asset walk-off, and pick-up zakat. The third is halal certification assistance, which is facilitated by the Ruang Halal. Ruang Halal was founded by Lucas Dedi Setiawan as founder. And Aribi Moyono and Vivian Nenil Yadevi as co founders, established in a rural area in Purworejo, central Java. In 2018, Ruang Halal has now opened the offices in Yogyakarta and Jakarta as well. In 2021, Ruang Halal represented Indonesia at the Dubai Expo 2020. And in 2022, Ruang Halal has initiated a collaboration with Petepos Indonesia or Indonesian Postal Service to display the small and medium enterprises or SMEs products in the Halal display corner of Petepos Indonesia. startup company that want to help you to harness the power of Internet of Things on the industry 4.0 era. Let's see further how we help you creating trust within your supply chain and energy efficiency business. Industry 4.0 integrates the physical and virtual world through technology enablers one of its enablers is Internet of Things Technology or IoT. The Internet of Things IoT is network of object things that are embedded with sensor or other technologies for the purpose of connecting and exchanging data with other devices and systems over the internet. With the existence of the platform, IoT data that already richer surface is then calculated in the back end, showed on the front end and enhanced by analytic big data and artificial intelligence create a mature solution that not only supporting our decision but also sometimes take and execute autonomous decision. The decision taken by IoT is based on set goals and data that is unchanged by human touch. It is directly from the sensor point to the decision. One thing that captivated me on my first encounter with IoT is its capability to change rough data into a meaningful decision with transparent process. And within transparency we create trust. We know that we build our global society on top of our trust structure. So I myself seeing what we built in Automa is a trust platform. So IoT, transparency, trust and and the first platform that we created is AUTOMA Supply chain IoT platform. The platform uses Internet of Things technology to connect every logistics stakeholders into one e-logistic ecosystem with modular customization. Using platform that vertically connects IoT sensors to analytic and automation at the same time, horizontally connect supply chain stakeholders will be stabilized. A real time and trustworthy, unified, feasible ecosystem of supply chain. The platform consists of modules and sub modules that can be subscribed based on need with ridiculously small upfront cost. So, even a small company could access the power of connected logistics that is feasible and effective. The supply chain platform is sold to be a software as a service or SEES that serve fleet owner, warehouse owner, and goods owner, shop, distributor, or principal It offer a getting-the-job-done to value proportion that connect customer into an e-logistic ecosystem that is customizable and affordable As a SEES getting the stream revenue mainly from platform and sensor data subscription fee besides we also sell the sensors and api integration service the platform subscription itself already stratified into a smaller menu level Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai untuk kita semua. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan hadirin semua. Selamat datang sekali lagi di acara webinar Scale Up Strategi untuk Startup. Izinkan saya, Alex Chandra, menemani Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian untuk mengikuti serangkaian acara webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, webinar pada siang hari ini merupakan bagian dari kegiatan program Startup for Industry pada tahun 2022 ini yang diselenggarakan oleh Direktorat Industri Kecil dan Menengah, logam, mesin, elektronika dan alat antur. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, Startup for Industry dimulai pada tahun 2018 sebagai tindak lanjut dari inisiatif Making Indonesia 4.0 sebagai wadah untuk membentuk ekosistem solusi teknologi utamanya teknologi industri 4.0 sekaligus juga nih menjembatani kebutuhan industri dengan para penyedia teknologi. Dan pada tahun 2022 ini sangat spesial sekali, Star for Industry mengambil atau mengusung tema yaitu Inspiring Industry Transformation dengan visi apa yaitu mewujudkan dan menyebarkan suksesi transformasi teknologi di industri dengan solusi dari tech startup Indonesia. Nah, dengan berbagi sukses story akan menginspirasi industri dan masyarakat untuk segera nih memulai perjalanan transformasi teknologi dengan tujuan akhir tentunya yaitu peningkatan daya saing, nilai tambah serta efisiensi sektor industri. Dan pada siang hari ini, seperti yang tadi telah sampaikan di awal bahwa mengambil tema yaitu scale up strategi untuk startup. Nah, ini topiknya sangat menarik sekali ya. Jadi melalui topik ini diharapkan uh, webinar ini mampu memberikan wawasan tentang strategi, cara-cara yang dapat ditempuh nih oleh para startup-startup Indonesia untuk dapat mengembangkan usahanya ya mulai bisa dari bootstrapping, ya, kemudian menerima investasi, merger, ya, akuisisi, and then uh, hopefully bisa sampai kepada IPO, ya. Jadi beruntung sekali uh, bapak ibu, uh, para startup entusias juga yang sudah bergabung di webinar siang hari ini akan mendengarkan uh, very insightful uh, experience, ya dari para speakers kita yang nantinya akan berbicara di siang hari ini. Namun sebelumnya, saya sapa dulu yang terhormat Ibu Insinyur Dini Hanggandari, MSI, selaku Direktur IKM Logam, Mesin Elektronika, dan Alat Angkut. Selamat siang Ibu Dini. Apa kabarnya, Bu? Selamat siang, Mas Alex. Selamat siang, Bapak Ibu dan Ibu peserta webinar kali ini. Baik. Sehat selalu, Bu, ya. Amin. Baik. Baik, Bapak Ibu dan tak ketinggalan juga ada beberapa narasumber lain yaitu akan ada perwakilan dari IDX Incubator, kemudian ada Angin, Block 71 and dan terakhir yaitu TNAC, TN TNC Baik. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, untuk mengawali serangkaian acara pada siang hari ini bersama kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mari kita mengambil sikap Format dan hikmat. Bapak Ibu dan hadirin sekalian agar keberlangsungan webinar pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai. Marilah kita memohon kehadiran Tuhan Yang Maha Esa melalui doa. Doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa -masing. dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian langsung saja kita akan mendengarkan kata sambutan sekaligus juga pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Insinyur Dini Hanggan dari MSI selaku Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut. Kepada Ibu Dini, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mas Alex. Yang terhormat Bapak Aditya Nugraha, Head of Startups and Small Medium Enterprises Development Unit and Head of IDX Incubator, Bapak Win Ova Fiduha, PJ Manager Startup Engagement Management Telkomsel Corporate Accelerator, Accelerator. Bapak Hussein Sulaiman, Program Head Block. Tujuh Satu Indonesia Nus Enterprise, Ibu Hia Sintia Kesuma, Investment and Consultancy Angin atau Angel Investment Network Indonesia, serta para peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, pada tahun 2022 ini. Indonesia mendapatkan kesempatan menyelenggarakan presidensi G20 dengan mengusung tema "Recover Together, Recover Stronger". Salah satu isu prioritas yang diangkat dalam presidensi G20 Indonesia yaitu transformasi digital. Berdasarkan data dari ekonomi C2021 Report, ekonomi digital Indonesia di 2021 mencapai 70 miliar US dollar dan diprediksi tumbuh 20% di 2025 menjadi 146 miliar US dollar. Nilai tersebut sangatlah besar dan harus dapat kita manfaatkan. Oleh karena itu, salah satu strategi yang harus ditempuh pemerintah Indonesia adalah memperkuat ekosistem inovasi serta mempercepat transformasi teknologi baik di sektor industri maupun masyarakat. Andirina yang saya hormati, sejak Making Indonesia 4.0 diluncurkan, kita melihat bagaimana teknologi terakselerasi dengan cepat di berbagai sendi kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, perbankan, pertanian, pariwisata, dan tentu saja, tentu saja industri manufaktur, Kementerian Persian memandang bahwa startup adalah potensi untuk mengkatalisator revolusi industri manufaktur. Untuk itu, melalui program Startup for Industry 2022 dengan tema Inspiring Industry Transformation, kami menghubungkan antara potensi ataupun solusi startup dengan kebutuhan hingga permasalahan industri sekaligus mewujudkan dan menampilkan hasil-hasil dari solusi tech startup Indonesia untuk menginspirasi juga memaju memacu industri maupun masyarakat Indonesia agar percaya serta mendukung tech startup Indonesia. Saudara-saudara sekalian, tahun 2022 merupakan sebuah permulaan baru, a new beginnings. Kita memasuki era di mana digitalisasi terakselerasi dengan semangat cepat, sangat cepat. Kita melihat bagaimana tahun lalu telah membentuk pola pikir baru konsumen dan masyarakat kemudian mendefinisikan perubahan pola tersebut sebagai sebuah strategi untuk bertahan dan terus bertumbuh di tahun 2022 ini. Dengan krisis dan inflasi yang mendera negara-negara sahabat seperti di Sri Lanka kita percaya Indonesia akan survive melewati masa-masa transisi ekonomi setelah pandemi ini. Untuk itu, sebagai salah satu komponen bangsa, kita perlu segera men scale up diri kita, baik untuk industri startup, pemerintah, swasta, bahkan masing-masing pribadi masyarakat Indonesia. Strategi scale up ini bertujuan untuk untuk pertumbuhan usaha Pertumbuhan good governance, serta kesejahteraan masyarakat dan bangsa yang sustain, maka dalam webinar kali ini kami berharap startup dan pelaku industri mendapatkan wawasan dan langkah-langkah cerdas untuk mendorong perkembangan bisnis. Hadirin yang berbahagia, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menyampaikan kepada startup dan industri binaan untuk mengambil kesempatan dan mengikuti program Startup for Industry 2022 dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik dengan solusi dari Tech Startup Indonesia. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan berbagi ilmu dan wawasan dengan kami dan para peserta. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Webinar Startup for Industry 2022 secara resmi saya buka sebagai bagian dari gerakan Making Indonesia 4.0. Inspiring Industry Transformation, Unlocking Making Indonesia 4 Points Opportunity, menginspirasi transformasi teknologi industri, meraih peluang dan potensi Making Indonesia 4.0. Wabillahi Taufik Walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dini Hanggandari atas kata sambutan dan juga telah membuka secara resmi webinar di siang hari ini. Namun ini karena akan kesibukan beliau, Ibu Dini harus meninggalkan ruangan Zoom pada siang, pada siang hari ini. Kami persilahkan kepada Bu Dini untuk dapat meninggalkan ruangan Zoom. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian langsung saja nih kita masuk kepada sesi webinarnya. Ya, ini sudah sangat ditunggu-tunggu sekali oleh para startup entusias ya dan juga startup founder yang telah bergabung di siang hari ini ya. Karena menarik sekali yang akan dibahas itu adalah bagaimana men scale up startup kita ya. Jadi ini adalah tentunya tujuan yang dari para startup founder dalam mendirikan uh, startupnya ya. Dan langsung saja untuk sesi webinar akan dibawakan langsung oleh moderator kita yaitu Ibu Tika Rostika. Halo, selamat siang Ibu Tika. Selamat siang Pak Alex. Sehat selalu Bu ya. Sehat, Alhamdulillah. Baik, kami persilahkan Bu Tika untuk dapat memandu acara webinarnya. Baik, terima kasih Pak Alex. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika dari Kubik Startup Incubator. Siang hari ini akan menemani teman-teman uh, semua dalam kegiatan webinar scale up strategi untuk startup. Namun sebelum saya membuka webinar hari ini, saya ingin mengingatkan bahwa webinar ini merupakan rangkaian acara dari Startup for Industry di mana tidak hanya ada webinar. Startup for Industry 2022 ada juga uh, salah satu kegiatan yang menjadi utamanya nih yaitu Startup Competition. Jadi di sini teman-teman yang memiliki startup memiliki waktu registrasi sampai tanggal 25 Juli untuk mendaftar karena uh, nanti pemenangnya akan berkesempatan akan mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah dan juga berkesempatan untuk mengimplementasikan proyek yang memang diajukan dan tentunya nanti proyeknya juga akan difasilitasi oleh Kementerian. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jadi jangan sampai uh, ketinggalan uh, batas waktu pendaftarannya adalah 25 Juli ya. Nah, ngomong-ngomong mengenai scale up bisnis, uh, kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan startup yang cukup tinggi di dunia. Uh, Sekian uh, Setiap tahunnya ribuan startup muncul namun kita tidak bisa dipungkiri bahwa kenyataannya 90% startup itu mengalami kegagalan. Mereka betul sudah MVP, sudah launching, maybe sudah punya first section-nya. Tapi banyak diantaranya mengalami uh, kegagalan harus gulung tikar ketika harus scale up bisnisnya. Dan ngomong-ngomong mengenai scale up bisnis, tentunya dibutuhkan banyak support dan juga uh, strategi. Dan support ini bisa, bisa saja datang dari investor, dari lembaga inkubator ataupun lembaga akselerator. Maka dari itu di webinar hari ini Uh, kita mengundang uh, berba uh, banyak expert yang memang mewakili uh, mewakili bidangnya masing-masing. Jadi memang ada yang mewakili investor, ada yang mewakili lembaga inkubator, ada pun yang mewakili uh, akselerator gitu. Bahkan dari ekosistem startup pun ada. Siang hari ini saya akan ditemani oleh empat pembicara. Namun webinar hari ini akan dibagi menjadi dua sesi. Jadi dua dua pembicara di sesi pertama dan dua pembicara di sesi terakhir, di sesi kedua maksud saya. Untuk itu mungkin saya akan menyapa pembicara kita di sesi pertama, yaitu pertama ada Bapak Aditya Nugraha dari Head of IDX Incubator. Selamat siang, Pak Aditya. Halo, Mbak Tika. Halo, halo Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah kabar baik. Mbak, apa kabar, Mbak? Sehat juga Pak. Udah ready ya Pak untuk sharing nanti. Sebagai Jawa. perwakilan IDX, nanti share juga strateginya. Kalau nggak salah, tentang IPO juga, ya Pak. Ya, iya, sedikit banyak nanti saya akan sharing tentang IPO, tapi kulit-kulitnya aja. Kulit-kulitnya aja. Kita... dari baik. Selanjutnya, pembicara iya. kedua, baik. Terima kasih, Pak Aditya. Saya akan menyapa pembicara kita yang kedua, yaitu. Ada... Ibu Hia Sintia Kesume merupakan uh, investment and investment and consultant Analyst di Angel Investment Investment Network atau mungkin kita lebih kenal dengan uh, namanya Angin. Selamat siang, Mbak Cynthia. Selamat siang, selamat siang, selamat siang juga. Halo. Hopefully pada semangat ya. <laughs> ya tentunya. Uh, sebelum memulai, mungkin saya ingin uh, memaparkan timeline hari ini. Jadi nanti setiap pembicara memiliki uh, waktu sekitar 15 menit untuk paparan. Nanti kita akan open Q&A di setiap sesinya. Jadi di sesi pertama ini pertanyaannya dikhususkan untuk uh, Pak Aditya dan juga Mbak Sintia. Uh, saya akan mempersilahkan Pak Aditya dulu. Uh, yang pertama, apakah Pak Aditya sudah siap? Iya, insya Allah sudah siap, Mbak. Baik, Pak, dipersilahkan. Terima kasih. <tuh> Baik, terima kasih. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perindustrian yang telah memberikan kehormatan kepada kami di siang hari ini, sehingga bisa sharing kepada kawan-kawan semua tentang apa sih inisiatif dari regulator di pasar modal untuk mendukung uh, pengembangan ekosistem perusahaan-perusahaan startup yang ada di Indonesia baik untuk memulai paparan saya akan coba share screen um, ya yeah. alright baik uh, saya Aditya Nugraha dan saya diamanahkan menjadi kepala IDX Inkubator yaitu sebuah program inkubasi yang diprovide oleh Bursa Efek Indonesia dalam rangka mengakselerasi rencana IPO atau rencana go public perusahaan-perusahaan. Berbeda dengan uh, inkubasi bisnis yang ada di luar gitu ya. Kami tidak berfokus kepada bisnis development. Kami diharapkan ya idenya itu bisa menjadi kelanjutan dari program-program inkubasi bisnis di luar. Baik, teman-teman uh, sekalian, di layar ini merupakan uh, sebuah diagram ya yang kita banyak temui dalam berbagai literatur berkenaan dengan cycle uh, funding cycle dari sebuah startup. Kalau kita lihat, uh, ya mereka akan me melewati beberapa stages mulai dari uh, idea validation uh, research gitu ya uh, product market fit dan seterusnya sampai perusahaan uh, memiliki traction yang baik memiliki market yang uh, fit gitu ya addressable market yang baik dan scale up pada akhirnya IPO Uh, di setiap tahapan tersebut terdapat berbagai investor yang uh, biasa berinvestasi di perusahaan-perusahaan startup. Let's say, di awal-awal pendirian itu ada angel investor dan family and friends, biasanya kemudian di tengah itu. Um, Oke, okay, sebentar ya, di tengah biasanya ada. Venture Capital ya mulai strategik investor masuk Venture Capital atau uh, melalui skema uh, M&A dan terakhir mungkin perusahaan-perusahaan startup mulai nih melihat IPO sebagai salah satu opsi pendanaan buat mereka. Nah ibu Bapak sekalian teman-teman yang berbahagia kami di Bursa Efek Indonesia bersama Logika itu berupaya untuk hadir ya sehingga pasar modal itu lebih dekat kepada para stakeholder-nya. Uh, sehingga apa? Perusahaan-perusahaan itu harapannya ya tidak perlu menunggu besar baru go public, tapi bisa besar melalui go public. Kami uh, telah mendesain sebuah, uh, selain inkubator ya, kami telah mendesain sebuah papan pencatatan baru. Kalau dulu kita mengenal di Bursa Efek Indonesia ada dua jenis papan pencatatan, papan utama dan papan pengembangan, yang, uh, well, boleh dibilang entry requirement itu tinggi. Nah, kami saat ini memiliki papan yang paling bungsu, yaitu papan akselerasi. Baik, nanti kita akan ke sana. Nah, ini oke. Okay. Nah, ini uh, ekosistem yang ada di, pap, di pasar modal hari ini, jadi bagi perusahaan-perusahaan yang di uh, seed atau di early stage, itu bisa uh, mengkaji opsi, ya, melakukan fundraising melalui platform layanan urun dana atau kenal sekarang dengan terminologi security crowdfunding di dalam platform ini. Um, investornya itu investor publik. Uh, boleh mungkin tidak berlebihan kalau saya analogikan ini merupakan miniatur dari go public. Namun perusahaan-perusahaan yang melakukan fundraising dalam platform ini dikecualikan dari kewajiban-kewajiban mereka sebagai perusahaan go public. Kemudian yang di tengah untuk perusahaan-perusahaan yang di growth atau later stage, nah mereka bisa Uh, mengkaji go public dan pada akhirnya melihat papan either papan akselerasi ataupun papan pengembangan ya sebagai uh, destinasi untuk listing board mereka. Adapun bagi perusahaan-perusahaan yang uh, unicorn atau uh, decacorn ya saat ini itu kita memiliki uh, papan utama Uh, sebagai listing board mereka. Nah, uh, baik security, crowdfunding, acceleration board, development board, dan board ini merupakan skema yang di cover oleh pasar modal dan memberikan kesempatan kepada publik untuk berpartisipasi menjadi bagian perusahaan dengan menjadi pemegang sahamnya. Baik, ya ini. Uh, Infografis ya teman-teman sekalian bagaimana positioning dari IDX Inkubator dan aksi pasar modal Indonesia. Batika di screen saya nih koneksi internetnya sedang drop. Apakah masih baik di tempat, Mbak? Masih masih baik sekarang sudah di bagian baik. IDX Inisiatif and in Supporting. Baik, alhamdulillah. Tadi sempat uh, ada warning ceritanya tuh, Mbak. Baik, saya lanjutkan. Jadi IDX memiliki dua inisiatif. Yang pertama IDX Inkubator. Nah, ini merupakan tadi yang sesing di awal ya. Tujuannya untuk uh, mempersiapkan perusahaan-perusahaan yang menjadi binaan kami untuk bisa uh, mengakselerasi rencana IPO mereka. Dan well, paling tidak mereka bisa listed in the next one or two years di papan akselerasi. Kemudian untuk bisa masuk ke papan akselerasi harus melalui ke inkubator enggak? enggak. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki aset di bawah dua rupiah, nah mereka itu memiliki kesempatan untuk bisa melakukan um, Penawaran Umum Saham yang menggunakan POJK Nomor 53 dan bisa kalau layak dicatatkan ya nanti bisa dicatatkan di papan Akselerasi. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang masuk di dalam ekosistem layanan urun dana tadi atau equity securities crowdfunding. Ketika perusahaan-perusahaan ini ingin fundraising lebih besar lagi, kan dalam platform ini dibatasi itu maksimum 10 miliar rupiah. Kalau ingin fundraising lebih besar lagi, mendapatkan exposure yang lebih besar lagi coveragenya, perusahaan-perusahaan ini bisa go to the next level melalui IPO. Dan dan yang terakhir mendorong perusahaan-perusahaan ini untuk public. Saya akan Sepertinya suaranya putus-putus ya. Oh iya betul ya, suaranya putus-putus. Pak Aditya. Ya. Ya, Selamat halo. siang Pak Adit. Sepertinya suaranya putus-putus. Uh, mungkin kameranya off dulu kali ya, atau gimana? Di sini mungkin Panitia apakah bisa memberi arahan? Sempat putus-putus nih suaranya. Halo, Pak Adit. Oke, nggak apa-apa. Oke Mbak. Eh, oke, saya sudah mendapatkan arahan. Pak Aditya mungkin bisa off cam terlebih dahulu supaya suaranya bisa lebih lancar. Halo, Pak Adit. Oke. Okay. Pak adit sepertinya uh, koneksinya terputus. Di sini juga memang uh, kondisi saya di Bandung ini sedang hujan lebat. Jadi mungkin ada kendala teknis terlebih dahulu. Sebentar, saya Sambil menunggu koneksi uh, kembali membaik. Saya ingin mengingatkan juga bahwa jangan lupa teman-teman untuk mendaftar di Startup for Industry karena ada kompetisi startup. Jadi di kompetisi startup itu nanti startup mengajukan uh, program untuk implementasi di mana nanti akan dipertemukan dengan mitra implementasinya. Jika juga lolos terseleksi, program ini nanti akan diberikan pendanaan untuk di realisasikan dan nanti realisasi terbaik atau startup terbaik nanti akan mendapatkan hadiah. Jadi jangan lupa untuk ikut pendaftarannya sampai 25 Juli ya, teman-teman. Coba saya akan apa apakah Pak Aditya sudah join kembali? Alhamdulillah sudah Mbak Tika, mohon oh, maaf sudah, sudah. koneksi internetnya ya. drop ya ini. Ya, ya. Apa uh, mohon dimaklumi. Baik, Pak uh, okay. baik, saya akan mulai Kalau share screen ini, lagi. Ya, hmm. silakan. Saya Cuma off nanti, kamera ya. Saya izin off kamera. Baik, baik, Pak. Oke, okay. ya, baik. Saya akan lanjutkan uh, paparan saya. Um, kalau di dunia startup, kita sering men, apa, mendengar istilah tahapan-tahapan uh, pendanaan, ya, nomenklatur-nomenklatur seperti pre-seed, seed capital, pre-series A, series A, series B, dan seterusnya. Ada nggak hal yang serupa di, di pasar modal Indonesia? Nah, kami di pasar modal Indonesia juga memiliki uh, unlimited funding access kepada perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Perusahaan-perusahaan ya, yang sudah go public, uh, mereka memiliki kesempatan untuk melakukan next round funding. Misalnya mereka ingin menerbitkan right issue, menerbitkan hak memuasai efek terlebih dahulu kepada pemegang sahamnya. Idenya adalah para pemegang saham yang saat ini sudah chip in di perusahaan itu memiliki kesempatan untuk memiliki kesempatan lebih dulu untuk exercise right atau hak sehingga atau mungkin kan juga sebuah perusahaan, Rehabilitasi strategi itu uh, merupakan starting point ya, buat perusahaan untuk dan scale up bisnisnya. maupun global gitu ya sehingga unlocking potensial potensi potensi dari perusahaan ini Selamat siang, sepertinya suaranya terputus kembali. Iya. iya. Oh Mohon iya. Maaf iya. nih mbak. Iya iya Koneksinya iya. kembali. Baik baik, mungkin uh, saya ingin uh, menyapa Mbak Cynthia. Iya. Selamat siang Mbak Cynthia. Halo, selamat siang. Halo. Kalau misal sekarang kita switch dulu, apakah Mbak Cynthia sudah ya? siap? Yes, always ready. Uh, mungkin kalau misalnya teman-teman bisa bantu operate PPT-nya, aku udah share, please do so, and we can roll. Boleh, mungkin sambil menunggu Pak Aditya untuk uh, terkoneksi kembali internetnya, kita akan coba untuk share materi dari Mbak Sintia terlebih dahulu. Uh, oh, untuk tim operator, that's mohon dibantu untuk share screen. Baik, right. okay. silakan Mbak Sintia. Oke okay, suara aku jelas ya hopefully ya <laughs> hopefully nice. keringinnya juga sambil oke okay, uh, jadi mungkin uh, kita hari ini akan sedikit bah banyak bahas mengenai market startup landscape di Indonesia uh, mungkin next slide nya biasa kan tak kenal mengatakan sayang ya perkenalkan saya ya, Cynthia Kesuma atau biasa dipanggil Cynthia juga uh, dan background saya memang campuran dari public market uh, dan juga private market jadi uh, dulu ada di Trimega, Mirea Asset sebelum pada akhirnya masuk ke private Uh, masuk ke venture capital di BRI Ventures, salah satu venture capital yang di-back oleh uh, one of the biggest SOE bank di Indonesia, yaitu Bank Rakyat Indonesia. Sebelum saya pada akhirnya masuk uh, menjadi uh, full-time investment team di angin, Angel Investment Network Indonesia, saat ini pun uh, juga saya di TJ Ventures. Itu adalah sebuah venture capital berbasis di Singapura yang memiliki tesis "future of consumption". Jadi, kita melihat banyak sih "future of". Uh, wellness, future of health, kita juga melihat agrikultur dan banyak lagi. Uh, dan di angin sendiri, kita juga meng-serve clients, salah satunya adalah Rabo Foundation. Jadi, Foundation dari Rabu Bank, bank uh, dari Belanda, kayak gitu ya. Dan memang terfokuskan di agrikultur, uh, innovative solutions. Mungkin itu sedikit perkenalan tentang saya. Nextnya, Mau eksplor lagi sedikit tentang angin. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu kan tulisannya Angel Investment Network Indonesia seperti itu ya. Tapi memang kita punya dua badan nih. Jadi selain investment kita juga ada advisory arm yang dimana memang kita juga mengserve klien-klien, let's say dari government ataupun embassy dan banyak lagi. Dan let's say misalnya Bank Indonesia nih mereka ingin tap ke daerah Indonesia Timur dan kemudian tim angin akan datang ke daerah let's say NTT. Dan kita akan survei, kita identifikasi, oh, seperti apa sih potensi uh, di NTT di sana, dan kemudian kita coba gali barang-barang, uh, seperti apa ya, lebih baik untuk di-develop, untuk trainer de, di sana, dan juga entrepreneur di sana, seperti itu. Sedangkan kalau di investment, memang fokusnya itu adalah untuk mempertemukan antara startup atau bisnis yang memang memiliki inovasi dan investor network kami kurang lebih seperti itu. Kalau ditanya investor network kami, memang dulunya angel investor saja, jadi memang individual, baik itu high network individual, mungkin kemudian ex-entrepreneur yang dulunya sudah punya unicorn, kemudian dia ingin investasi, dan banyak lagi. Nah, di sini itu 70%, dan kami 30% itu udah ada institutional investors. Jadi, seperti venture capital, impact investor, dan beberapa lainnya lagi ada beberapa corporate yang juga bergabung di dalam investor network kami. Nah, mungkin next-nya, di slide selanjutnya ini kita mau memberitahu bahwa beberapa traction kita, milestone kita so far di tahun 2021 itu kita ketemu kurang lebih 1.800 startup gitu ya, baik dari event atau kita one-on-one -on -one, segala macam masuk ke platform kami, tapi memang kami mem Seleksinya cukup ketat ya, di mana memang kami hanya menerima satu persen dan yang kemudian kami sambungkan, kami koneksikan kepada investor network kami. Jadi kalau secara akumulasi, um, kami kurang lebih sudah bertemu 7.000 ribu uh, founders di sini ya. Mungkin tadi beberapa uh, teman teman juga sudah pernah nih ngobrol sama angin sebelumnya. Dan dari transaksi tersebut, dari uh, engagement tersebut, kami juga sudah deploy kurang lebih di 23 million USD. Dan memang sweet spot kami itu di uh, seats sampai uh, pre-series pre A. Jadi teman-teman yang memang uh, udah punya ideation, terus ideationnya juga udah punya traction, dan segala macam. Beberapa startup yang memang uh, masuk ke dalam kami punya network, itu banyak macam ya, dari sisi industri pun, uh, ada yang plant-based uh, plan food, kita sebutnya feature food gitu ya. Terus kemudian logistik supply chain seperti cargo, Terus kemudian dari Z Attack, Edukasi Binar uh, akademi, beberapa juga dari yang berhubungan sama sirkular ekonomi seperti Siklus, uh, SME Enabler seperti Duanyam, terus kemudian agrikultur seperti Krakakoa dan banyak lagi. Dan beberapa yang kami sudah exit juga uh, seperti donation crowdfunding platform itu kita bisa.com, Tara Light yang diakuisisi oleh OVO dan kami pun juga lumayan aktif untuk mempublikasikan report-report Ya, yeah, let's say teman-teman memang tertarik nih untuk menggali lebih dalam mengenai impact investment landscape. Teman-teman bisa baca report kami uh, yang memang terpublikasi di secara publik gitu ya, bisa di open uh, open source seperti itu. Um, next slide Nah, ini aku akan sekarang masuk ke materi gitu ya. Mungkin yang teman-teman tunggu-tunggu. Apa sih yang terjadi? Mungkin yang kita lihat beberapa akhir tahun ini gitu ya. What's happening? Mungkin kalau teman-teman lihat di pasar modal luar negeri gitu ya, US misalnya di Eropa, paling dekat mungkin di US ya, teman-teman lihat bahwa sebenarnya public dan private market itu udah benar-benar intersect nih, udah ketemuan nih istilahnya. Nah, kalau mungkin di Amerika di US itu udah terjadi beberapa tahun lalu. Tetapi kalau di Indonesia memang intersection ini, pertemuan ini itu baru terjadi baru-baru ini gitu ya, 2021, 2022, di mana banyak banget startup-startup atau tech company yang pada akhirnya go public gitu, IPO. Contohnya beberapa case yang aku taruh di sini kan ada Bukalapak, terus kemudian Goto, Gojek Tokopedia, Weir Group, Metaverse Company, Trans, dan lain-lain. Nah ini beberapa aja ya, ini kita udah mulai melihat bahwa sebenarnya korelasi antara startup investment serta juga dengan public market dalam artinya di sini capital market itu sangat dekat gitu ya old money and new money. Nah kalau kita lihat ke next slide boleh tolong next slide nya. Kalau misalnya kita lihat apa sih yang terjadi gitu ya mungkin beberapa akhir ini yang kita lihat adalah dari harga sahamnya sendiri compare ketika mereka di awal mereka listing yaitu, kita sebutnya initial offering price. Memang, harganya lebih rendah nih, lebih turun. Nah, kenapa sih hal ini terjadi gitu ya? Dan mungkin semua orang bertanya-tanya gitu: investor dari luar, investor dari sini, bahkan startup-startup baru, founder-founder baru yang ingin bikin bisnis baru. Jadi, bertanya, "Apakah sebenarnya karena fenomena ini takut gak sih orang investasi di startup?" Kayak gitu ya. Nah, next slide-nya, sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat kita step back lagi gitu ya, namanya capital di Indonesia itu masih sangat sangat banyak gitu ya, masih sangat liquid. Cuman yang berbeda itu adalah ekspektasinya. Dimana kalau misalnya kita berbicara tentang startup, kita ngomongin ekspektasi dari venture capital, private market, itu akan berbeda dengan ekspektasi investor-investor di capital market. Jadi ekspektasi retail segala macam faktor yang diidentifikasi itu berbeda. Contoh paling simpel gitu ya, let's say kalau kita bicara buka lapak, kalau misalnya dulu private investor memang mereka lebih mem melihat let's say dari sisi GTV atau GMV-nya ya, gross transaction value atau gross merchandise value. Yang dimana sebenarnya kalau misalnya di pasar modal, di capital market, mungkin kalau investor retail, investor institutional, itu lebih memperdulikan faktor dari sisi profitabilitas yang di mana GMV atau GTV tadi itu harus dikonversikan lagi, dikalikan dengan take rate-nya, let's say misalnya 5% gitu ya, atau 10% deh ambilnya gampangnya. Berarti 10% kali sejuta misalnya, 100 ribu. Nah dari 100 ribu kita kurangin lagi nih sama segala jenis, jenis macam cost, baru dapat profit. Yang sedangkan di mana yang kalau kita lihat sekarang, karena banyak tech company atau startup yang memang memfokuskan di pertumbuhan yang top line dari si revenue atau GMV TV maka dari itu biasanya dari si profitabilitas itu masih negatif. Nah, sedangkan kalau di investor pasar modal nih, biasanya mereka udah ekspektasi teman-teman startup atau teman-teman yang punya bisnis sudah bisa menghasilkan profit yang positif. Nah, sehingga duit yang lebih tersebut nanti bisa dialokasikan nih untuk jadi uh, diputar kembali uh, menjadi modal. Jadi memang tidak tergantung sama investor kembali. Itu yang teman-teman pasar modal harapin gitu ya. Nah, karena expectation-nya memang berbeda target pasarnya, makanya ada fenomena-fenomena ter, tersebut gitu ya. Nah, next-nya Tapi kalau misalnya ditanya apakah investor, ketika kita ngomongin investor ini investor yang memang bertujuan untuk investasi ke Indonesia gitu ya. Jadi tidak hanya lokal investor, tetapi juga investor-investor asing. Uang dana dari luar gitu ya, do investor stop funding startups. Tidak justru, kalau di Indonesia kita lihat beberapa bulan ini, yang ketika semua orang bilang, "Oh, keadaannya buruk, keadaannya winter, padahal sebenarnya modalnya masih banyak." Orang-orang masih siap modal, cuman pertanyaannya startup atau bisnis seperti apa sih yang pada akhirnya mau diinvestasi? Nah, itu ya yang akan jadi perubahan sedikit angle. Nah nextnya kalau misalnya aku bisa ringkas gitu ya beberapa pembuktian bahwa di Indonesia startup landscape itu masih booming istilahnya capitalnya tuh masih ada kita bisa lihat ya even di tahun 2021 kemarin itu angka volume nya dari sisi volume dan dari sisi number of startup yang memang pada akhirnya di funding itu meningkat ya oke okay. nah kalau kita lihat udah sejauh mana sih memang 20 billion atau 20 miliar dolar kalau di 2021 aja sudah hampir mencapai 7 miliar ya. Jadi hampir sepertiganya gitu ya hanya di tahun 2021 saja. Dan kita kami melihat bahwa di tahun 2022 dua dan seterusnya angka ini akan bertambah ya, especially dengan uh, beberapa insentif-insentif pemerintah, insentif beberapa private market yang memang juga sudah mempermudah untuk masuknya dana-dana uh, tersebut ke dalam startup-startup uh, atau bisnis-bisnis di Indonesia. Oke, okay, next slide-nya. Kita masih tungguin next slide-nya. Hopefully teman-teman masih melek -like semua ya. Oh, ini masih sama, kurang lebih ini kalau kita breakdown per quarternya. Kalau misalnya teman-teman fokus ke grafik yang warna merah gitu ya. Dari sisi invested rounds atau jumlah pendanaan round itu memang istilahnya bertumbuh terus. Even di tahun 2022 yang dimana banyak kabar bahwa oh sebenarnya capital lagi susah banyak layoffs segala macam nah jadi implikasinya apa sih next slide oh ternyata kita udah tahu nih sebenarnya next slide nya lagi supply of capital di mana modal modal tersebut sebenarnya masih eksis di mana orang-orang investor itu masih percaya bahwa startup startup atau bisnis Indonesia itu memang masih bisa berkembang lebih jauh lagi nah memang cuman faktor-faktor yang menjadi pembeda adalah pertama dari sisi growth. Mungkin dulu semua orang, semua investor itu lebih banyak untuk ekspektasi, oh, kita maunya hyper growth nih, let's say kita ngomongin setiap tahun, itu bisa growth 20 kali lipat, 50 kali lipat misalnya nih, aku tembak aja angkanya. Tapi kalau sekarang, pertumbuhan dari sisi top line tersebut, baik revenue, GMV, segala macam, itu juga harus dibarengin dengan pertumbuhan dari bottom line. Nah, jadi artinya net profitnya itu jadi harus positif, lebih baik. Atau kalau misalnya untuk beberapa bisnis yang masih baru, setahun, dua tahun, setidaknya mereka sudah punya rencana atau roadmap untuk bisa mencapai profitability. Nah, kita sebutnya road to profitability. Gimana sih pada akhirnya uh, mereka bisa membedakan revenue model yang bisa membuat mereka itu profitable. Jadi tidak hanya membuat let's say GMV-nya besar, marginnya itu terlalu slim, terlalu kecil, terlalu thin. Tapi gimana pada akhirnya dia juga memperbesar marginnya. Let's say dari apa? Economies of scale, misalnya dia bisa perbesar uh, produksinya jadi lebih efisien, atau misalnya dia menggunakan adopsi teknologi yang bisa membuat ngangkat kosnya dan segala macam. Jadi pada akhirnya uh, hal ini itu akan berhubungan sama yang namanya business model adjustment gitu ya. Contoh deh, aku contohin. Let's say misalnya kita berbicara tentang industri agrikultur. Selama ini dari dulu sebenarnya teman-teman startup yang bergerak di bidang agrikultur udah banyak banget loh. Cuman mungkin kalau dulu mereka fokusnya let's say jualan IOT gitu ya. Jualan IOT itu kalau farmers, bagi farmers, bagi um, mereka petani, susah loh beli harga IOT yang misalnya mahal. Nah, tapi sekarang bisnis modelnya ditweak nih. Yang awalnya misalnya mereka jualan IoT, sekarang mereka udah mulai evolusi contohnya yaitu mereka rental. Atau mungkin yang cara lain lagi, mereka nggak harus beli IoT-nya, IoT-nya diinstall secara gratis. Startup-nya bantuin dulu istilahnya talangin, oke, okay, kita install IoT buat kalian. Kalian mendapatkan fixed demand, kita kasih kita menjadi oftaker-nya, startup-nya jadi taker nya dan kemudian dia jual nih baik ke B2B ke trader atau misalnya ke end consumers. Nah, margin dari salesnya itu bisa mengcover IoT tadi. Jadi petaninya itu tugasnya ngapain? Ya udah, tugasnya adalah untuk let's say kalau misalnya ngomongin ayam gitu ya. Berarti dia harus pelihara ayamnya sampai bisa jadi dijual jadi broiler. Nah, itu aja. Tapi inputnya, IoT-nya semua gratis. Nah, di tahun-tahun ini kita melihat banyak banget nih evolusi bisnis model seperti itu yang membuat pada akhirnya banyak banget akuisisi-akuisisi klien yang permuda, especially dari sisi agrikultur itu contohnya ya. Nah, ada banyak banget lagi contoh lain yang terjadi di bidang-bidang lain, F&B, hospitality, construction bahkan sekarang juga mulai banyak ya. Terus kemudian karbon, waste management. Nah pada akhirnya itu tetap industri yang sama bukan ide yang baru, tapi bisnis modelnya nih lebih suitable terhadap stakeholder stakeholders yang ada. Nah, yang terakhir karena udah berhasil dengan melakukan itu semua, tujuan akhirnya adalah apa? Cost efficiency yang pada akhirnya berkorelasi dengan tujuan akhir tadi, sustainable growth sehingga memiliki positif profit. Seperti itu. Oke, itu implikasi yang terjadi gitu ya. Jadi bukan modalnya yang jauh, modalnya bukan enggak ada, tapi Pertanyaannya adalah investor mau investasi ke startup yang seperti apa? Nah, seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Uh, mungkin kita bisa ke next slide. Nah, ini beberapa uh, startup ya, yang finally diinvest di tahun 2022 ini, di Januari 2022. Ini aku rutin dari yang cukup besar ya, dari si uh, fundraising. Contohnya agrikultur juga, e-fishery, memang bergeraknya itu mereka mulainya dari automatic IoT uh, buat ini ya, feeder. Jadi untuk alat beli makannya pakan pakan ikan nah tapi otomatis nih pakai IoT. Mereka mulai dari sana. Mereka tapping di sana terus mereka bikin marketplace sampai sekarang pada akhirnya mereka ada financing. Nah, ini kemarin mereka dapat uh, pendanaan 90 juta USD seri C ya. Lumayan paling mecur dari sisi funding uh, di tanah industri agrikultur. Beberapa yang lain ada dari SME enabler jadi ngebantu UKM UKM untuk go digital contohnya Lumoshop, dulunya namanya buku kas. Gitu mereka masuk dari bikin uh, tools accounting sehingga teman-teman UKM warung-warung segala macam bisa mencatat pengeluaran pemasukan, bisa nagihin secara digital dan kemudian uh, mulai bikin bangun ekosistem gitu ya di dalam uh, second dan third tier cities. Nah, itu mereka juga dapat funding cukup besar. Terus peluang-peluang itu adalah Uh, startup fintech ya, yang bergerak di wild tech Jadi investasi, personal finance, uh, segala macam uh, Mungkin next slide-nya Di Februari dan Maret 2022 ini aku gabungin uh, Ini juga banyak juga ya Agrikultur, edukasi, dan fintech Jadi memang beberapa didominasi uh, Di bagian sana Oke, okay, next-nya Next-nya lagi Oke, okay, jadi kalau misalnya in general Kalau misalnya kita tarik sedikit ke belakang lagi, memang Indonesia itu potensinya luas banget ya. Kalau kita based on data Google Temasek uh, Bain and Company Report yang kemarin dipublish, itu memang kita punya potensi itu 20% keger. Nah, itu cukup besar. Paling besar, lumayan paling accelerate di Southeast Asia, di Asia Tenggara. Nah, kalau misalnya kita lihat beberapa unicorn yang memang hadir di Indonesia itu tiap tahunnya banyak, dan bahkan di quarter 1 pun masih banyak lagi nih dan uh, dari sisi industrinya tuh mulai beragam. Jadi kalau dulu mungkin yang mecur cuman ya udah e-commerce, fintech, e-commerce, fintech, e-commerce, fintech. Tapi kalau kita lihat sekarang udah mulai banyak nih B2C contohnya ya. Kalau kita lihatin yang berhubungan sama consumer market ada kopi kenangan. Nah, teman-teman pasti yang suka kopi tau lah ya kopi kenangan apa gitu ya. Non franchise model um, F&B companies. Nah, itu adalah si kopi kenangan. Terus apalagi nih ada logistics seperti GNT Express. Nah, itu dia juga jadi unicorn. Jadi teman-teman udah mulai melihat nih sebenarnya potensi-potensi itu mulai kelihatan tidak hanya di e-commerce sama fintech doang. Kayak gitu. Kalau logistik mungkin akan berhubungan sama e-commerce ya. Kalau e-commerce-nya naik otomatis terdampak juga nih logistiknya jadi bagus ya. Karena kan kalau e-commerce gak akan bisa berjalan tanpa logistik juga toh karena semuanya berhubungan sama online delivery dan lain-lain. Oke, itu um, next slide-nya. Um, kita bisa bicarakan dari sisi uh, vertikal, gitu ya. Kalau dari tahun ke tahun, e-commerce fintech itu masih nomor satu. Tapi yang lumayan baru di tahun ini adalah thanks to COVID, gitu ya. Jadi, dari sisi edukasi pun juga jadi terdorong untuk online. Makanya, e tech ini jadi uh, istilahnya industri ketiga yang memang di funding terbesar di tahun lalu. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ada banyak banget ya, Zenius, Ruang guru, segala macam, dan sekarang tuh enggak hanya yang uh, fokus ke K12 doang. Jadi kindergarten uh, sampai kelas 12 uh, SMA. Tapi sekarang juga mulai masuk nih edukasi-edukasi yang mengajarkan digital skills gitu ya. Seperti misalnya kita ngomongin startup Binar Academy, terus startup-startup uh, uh, active Aid. Nah, itu mengeluarkan engineer-engineer dan lain-lain. Jadi memang udah mulai beragam juga edukasinya itu nggak sebatas yang berhubungan sama yang K12 aja gitu kalau e-commerce fintech e-commerce pun makin beragam ya teman-teman jadi e-commerce tuh jangan cuma bayangin hanya shopee tokopedia aja gitu ya uh, itu kan bilangnya general e-commerce tapi sekarang juga kita masuknya specific commerce jadi kita memang commerce yang fokus di satu bidang. Let's say misalnya kalau yang bidang kecantikan sosiala, beauty commerce atau yang fokus masuk ke um, supply chain commerce. Nah ini B2B commerce seperti Ula gudang ada nah yang contohnya di sini gitu ya. Atau yang banyak lagi mungkin baby and mom, fokus ke sana, atau banyak macam lagi gitu ya. Nah itu perkembangan dari e-commerce. Fintech pun juga bukan cuma lending lagi, mungkin teman-teman yang dulu kenalnya P2P lending. Nah bahkan sekarang udah evolusi ya, fintech-fintech yang baru tuh embedded fintech. Misalnya fintech yang berhubungan dengan properti, fintech yang berhubungan dengan otomotif, fintech yang berhubungan dengan agrikultur, nah itu bisa disebutnya embedded fintech ada beberapa model lain yang mungkin baru open finance gitu ya. Jadi kita mengkoneksikan startup punya software tersebut ke dalam sistem sistem lain gitu. Jadi kalau misalnya non financial startup pun juga bisa punya fitur finance dengan adanya open finance model ataupun bookkeeping tadi yang kayak buku kas yang berubah jadi lumo dan banyak lagi. Jadi industrinya sama tapi sub-subnya itu mulai beragam. Bisnis modelnya mulai beragam. Area yang di tap itu mulai beragam. Kayak gitu. Itu dari sisi industri. Nah, kita bisa go to the next slide. Nah, kalau next slide ini aku pengen kasih uh, gambaran gitu ya. Berdasarkan stage-nya. Jadi yang paling banyak mendapatkan pendanaan itu kalau based on data di 2021-nya from dari Daily Social Startup Report. So, the biggest one is actually goes to the seed funding. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Uh, seed funding ini teman-teman yang mungkin uh, bukan cuma ideation, yang mungkin udah melewatin gitu udah masuk problem solution fit uh, ke fase tersebut. Nah baru yang kedua itu Series A dan yang ketiga pre A. Tapi kalau kita lihat in general seed, Series A, pre A itu memang lumayan bisa dibilang startupnya masih lumayan muda gitu ya, uh, masih agak jauh gitu kalau kita ngomongin dari IPO, for example. Um, tapi artinya apa? Artinya yang implikasi yang bisa aku tarik atau kesimpulan yang bisa aku tarik dari data ini adalah sebenarnya uh, dari sisi investor tentunya masih punya kepercayaan, masih punya uh, ini ya faith on the early startups gitu. Jadi depannya pun akan banyak bibit-bibit startup, bisnis-bisnis model baru yang pada akhirnya diinvestasikan. So that uh, in terms of the industry outlook based on the stage, can go to the next slide. Nah ini exit outlooknya ya. Jadi kalau misalnya namanya investor gitu pada akhirnya ketika kita investasi mengharapkan let's say kita pengen ada return nih. Nah ini kan bisa macam-macam ya. Bisa melewati M&A, jadi merger and acquisition ataupun IPO. Nah ini kalau yang aku taruh di sini itu adalah yang melalui akuisisi gitu ya. Dan kalau kita lihat memang angkanya itu lumayan fluktuatif gitu ya. Tapi kalau kita lihat di 2000 Dua angkanya ya di 15 belas akuisisi ini yang disclose aja ya. Mungkin yang disclose juga banyak. Dan di sebelah kanan, aku udah uh, kasih contoh beberapa deals-deals deals yang cukup signifikan nih. Uh, mm -hmm. Seperti itu. Oke, okay, bisa langsung uh, next slide-nya lagi. Oke, okay. Bessentia izin reminder, waktunya kurang lebih lima menit lagi. Oke, okay. thank you. Um, nah, kita bisa langsung masuk ke... Oh, ini agak berantakan ya bisa download But anyway... Uh, pada akhirnya gimana sih caranya gitu ya, mungkin banyak teman-teman di sini masih cukup baru juga, startupnya masih uh, berapa tahun, setahun, atau masih bootstrapping. Nah, factors yang harus dipikirkan kembali atau yang harus di-solve uh, terlebih dahulu itu adalah tiga plus dua pertanyaan ini gitu ya. Why, what, why now, who and uh, the ask. Nah, why-nya itu adalah berhubungan sama problem. Teman-teman startup yang Biasanya diminati gitu ya, atau misalnya yang lumayan uh, oke okay gitu adalah yang bisa memvalidasi problem yang pada akhirnya dibawa. Nah, kadang mungkin kalau misalnya aku lihat, oh, sebenarnya uh, bukan nih kita nggak mau nge-solve problem, tapi kita hanya melihat opportunity bisa ya. Jadi, as long as problem atau opportunity itu dibawa oleh uh, market yang massal, market yang mass, potensi untuk market size, -nya potensi untuk... Uh, penyelesaiannya itu bisa tervalidasi. Kedua dari sisi solusi ya, ketika kita bicara solusi, doesn't mean kayak, oh ini ada problem solusi yang kita bawa tuh sama lagi di dengan uh, existing solution. Tapi kita harus sebagai uh, startup, startup yang baru atau bisnis yang baru, kita harus membawa keunikan UVP biasanya kita bilang unique value proposition atau unique selling point apa sih produk ya apa sih yang berbeda dari produk kita dibanding produk uh, yang existing apa sih uh, service yang apa sih keunggulan service yang kita tawarkan gitu ya dibanding service service orang lain apakah mungkin lebih murahkah apakah mungkin ternyata bisnis modelnya lebih uh, cocokkah nah itu adalah yang berhubungan dengan solusi jadi solusi itu fokus on the unique benefits yang kita bisa berikan terhadap stakeholders yang ada Why now? Uh, ini adalah sebesar apa sih pada akhirnya urgency untuk solve dan sebesar apa market size-nya. Nah, tapi ini semua akan tergantung pada akhirnya. Oh, sebenarnya marketnya niche banget. Tapi kalau kita bisa melakukan penetrasi dengan baik dan menjadi market leader di dalam suatu market tersebut, so it's actually a good way, a good uh, angle gitu. Nah, tapi kita juga harus step back. Oke, okay, mungkin kalau kita terlalu niche, bisa nggak sih kita coba lihat lagi Sebenarnya uh, tipe market apa ya yang kita bisa explore selain market tersebut gitu agar kita nggak terlalu niche nih. Kayak gitu. Oh, mungkin kita coba R&D lagi, kita coba uh, reiterate lagi idenya dan lain-lain. Oh, -lain. ini juga penting untuk especially untuk startup-startup yang masih early gitu ya. Karena di tahap awal itu kan dari sisi traction-nya kita misalnya revenue-nya apalagi itu masih terbatas gitu ya. Jadi pada akhirnya ketika investor mau melakukan uh, keputusan gitu ya untuk invest atau misalnya tidak itu kita juga melihat founders-nya nih. Gimana ya potensi founders-nya? Apakah founders yang berkomitmen? Apakah uh, kita melihat bahwa kita yakin bahwa founders-nya ini bisa melakukan eksekusi dengan baik atau bisa memiliki pemikiran yang visioner. Karena kita investasi itu sekarang tetapi kita juga mengedepankan nilai sekarang dan potensi ke depannya. We invest in the current Idea plus potential of the future, future uh, market atau the future potensi, potential, dan yang terakhir adalah the ask. Tentunya, kan, kalau misalnya kita udah ngomongin startup itu, habis bootstrapping, kadang untuk bisa mencapai scale up tertentu gitu ya, kita mau lebih besar lagi, mau lebih besarnya tuh sebesar apa itu tuh, kadang butuh external funding, baik itu dari sisi bentuknya loan gitu. Ataupun equity, atau mungkin quasi equity, gitu ya. Bentuknya bisa convertible notes, safe notes, dan lain-lain. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita meminta funding, kita, kita meminta external fund dari pihak luar, kita juga harus bisa mengkorelasikan ini. Duit akan bisa membuat kita punya perusahaan itu jadi sebesar apa, apakah dana yang masuk pada akhirnya kita bisa-bisa strategik. Strategi strategis sehingga perusahaan kita ini bisa grow, let's say dua kali lipat. Ketika kita bisa bilang dua kali lipat itu dari sisi apa, dari sisi market share, kah? dari sisi number of clients, atau dari sisi revenue, kah? dari sisi apa. Nah, itu semua itu harus dipikirkan terlebih dahulu, gitu ya. Jadi, jangan asal minta, oh butuh 100 miliar, terus ditanya, emang buat apa. Oh ya udah buat working capital aja. Working capitalnya emang untuk apa? Bisa grow nggak perusahaan kamu? Oh benar juga ya belum ada hitungan nih. Nah yang hal-hal kayak gitulah gimana pada akhirnya sebagai founder bisa connecting the dots kayak gitu. Oke okay? mungkin itu beberapa faktor yang dicek. Nanti mungkin kalau kita ada waktu kita bisa masuk ke Q&A aja. Tapi sekian materi okay. dari aku. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cynthia, uh, luar biasa sekali paparannya. Saya juga mencatat uh, beberapa poin. Salah satunya bahwa sebenarnya untuk investment ini investor itu ada uh, capitalnya, tapi memang lebih picky dan uh, founders juga diminta apa ya? Diharapkan untuk memiliki baseline yang lebih uh, baseline yang mengenai bisnisnya yang lebih kuat gitu. Nah selanjutnya kita akan bergabung kembali dengan Pak Aditya. Selamat siang Pak Aditya. Halo, uh, saya juga ingin Mbak mengingatkan. Tika. Halo, Pak. Halo, Pak. Oke, okay. ya. sudah aman ya, Pak? Oke, okay, sebelum Allah, Pak Aditya, Mbak. saya ingin mengingatkan dulu kepada para peserta yang ingin bertanya nanti bisa raise hand dan juga bisa ketik pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya akan memilih beberapa penanya. Setelah sesi dari Pak Aditya. Pak Aditya nanti waktunya kurang lebih 10 menit. Dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih, Mbak Tika. Saya akan lanjutkan paparan saya. Um, ya. Yeah. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya saya sudah share mengenai beberapa benefit bagi perusahaan yang go public. Nah, saya akan melanjutkan tentang bagaimana sih skema bagi perusahaan-perusahaan yang mau go public dan tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kalau kita lihat di dalam bagan ini, bagi para perusahaan yang stagesnya itu sudah mencapai unicorn dan mereka memiliki struktur dengan capital structure dengan multiple voting shares, maka mereka harus menggunakan peraturan di OJK yaitu peraturan OJK nomor 22 nomor 22 yang memang mengatur perusahaan uh, yang memiliki multiple voting shares. Nantinya kami akan evaluasi dengan menggunakan peraturan 1a dan kalau layak dicatatkan akan dicatatkan di papan utama. Nah bagi perusahaan-perusahaan lainnya mereka memiliki opsi untuk filing dengan menggunakan POJK nomor 7 dan 8. Dan POJK 53 atau 54. Nah, ini bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki aset kecil dan menengah. Apa tuh aset kecil dan menengah? Yaitu aset yang total asetnya itu 50 bio, 50 miliar rupiah bagi perusahaan aset kecil dan perusahaan dengan aset menengah adalah yang asetnya 50 sampai 250 miliar rupiah. Berikut juga dengan fundraise-nya. Perusahaan-perusahaan ini bisa memiliki uh, liniensi untuk masuk menggunakan POJK 53 dan 54 di OJK dan nantinya akan kami evaluasi dengan menggunakan peraturan nomor 1V dan kalau like dicatatkan akan kami catatkan di papan akselerasi. Jadi, kita punya tiga papan utama: pengembangan dan akselerasi, yang nantinya itu memiliki kesempatan untuk promosi, baik ke papan pengembangan ataupun ke papan utama. Dari bagian ini juga kita mengetahui bahwa initial public offering atau penawaran umum perdana itu berbeda dengan pencatatan saham di bursa. Kalau penawaran umum perdana itu melepaskan sahamnya pertama kali kepada publik itu merupakan domi dari otoritas jasa keuangan atau adapun bagi perusahaan-perusahaan adapun bagi investor-investor yang tidak mendapatkan penjatahan tidak mendapatkan alokasi di pasar umum perdana mereka bisa mendapatkan saham-saham perusahaan tersebut di secondary market yaitu di bursa efek Indonesia contoh nih misalnya kawan-kawan semua ada yang masuk ada yang memasukkan order ketika Gojek Tokopedia atau Goto kemarin IPO tapi nggak mendapatkan alokasi nah bisa melakukan investasi saham-saham Goto di secondary market di Bursa Efek Indonesia oke kemudian saya akan next ke ini saya akan fokus ke papan akselerasi beberapa requirement yang kami pers, uh, minta bentuknya harus berupa perseroan terbatas karena di Indonesia hanya badan hukum dengan bentuk perseroan terbatas yang uh, eligible untuk menerbitkan efek saham. Kemudian uh, untuk organ-organ GCG good corporate governance seperti komisaris independen, corporate secretary atau sekretaris perusahaan, komite audit dan unit audit internal itu diberikan masa transisi oleh OJK yakni enam bulan untuk perusahaan-perusahaan dengan aset skala menengah dan satu tahun untuk perusahaan-perusahaan dengan aset skala kecil. Kemudian untuk operasinya, ya masa beroperasi komersialnya, kami juga mempersyaratkan yang penting perusahaan itu telah membukukan revenue dari core bisnisnya. Saya sering menganalogikan kalau perusahaan memiliki aset berupa gedung, maka dia mendapatkan revenue dari sewa para tenannya bukan dari pendapatan jasa parkirnya. Jadi kami ingin memastikan sure bahwa perusahaan ini memang uh, telah memiliki um, market yang uh, menerima produk atau servis dari mereka. Kemudian uh, mengenai harus laba nggak? Nah ini pertanyaan yang sering kami dapatkan juga dari para entrepreneur. Kalau mau go public harus profit nggak? Nggak. Namun bagi perusahaan-perusahaan yang mencatatkan sahamnya di papan akselerasi, itu kami berikan runway sampai enam tahun perusahaan tersebut harus membukukan laba, ya, sehingga harapannya nanti tetap bisa membagikan dividen kepada para investor. Tadi disampaikan dengan baik sekali oleh Mbak Cynthia. Pada akhirnya kami melihat perusahaan-perusahaan ini haruslah profitable. Kemudian ya laporan keuangannya juga harus diaudit oleh kantor akuntan publik yang register di OJK Pasar Modal. Teman-teman nanti bisa mengakses lama resmi dari OJK untuk melihat direktori kantor akuntan publik yang register di sana. Kami juga tidak men-set minimum financial test, cukup ke POJK 53 tadi ya di slide sebelumnya yaitu aset maksimum 50 maksimum 250 miliar dan fund raise maksimum 250 miliar maka perusahaan perusahaan ini secara umum itu bisa mendapatkan deniensi go public dan listing di papan akselerasi. Number of refloat uh, yakni uh, size offering kepada publik yang harus uh, dilepas selain dari pengendali ya selain dari pemegang saham utama kemudian harus plus itu minimum 20%. Tujuannya apa? Supaya ada liquidity di secondary marketnya. Karena kalau tidak ada liquidity, perusahaan-perusahaan ini tidak menarik juga untuk ditransaksikan. Tidak ada barang kok di secondary market. Kemudian nah kami mempersyaratkan juga saat ini adanya lock up period, yakni pengendali. Ya, itu kami minta untuk mempertahankan ownership-nya paling tidak selama enam bulan sejak tercatat. Tujuannya apa? Kami ingin supaya pengendali tetap stay di perusahaan, uh, don't abandon the ship, ya. Karena kami uh, hipotesis yang kami bangun adalah perusahaan-perusahaan ini merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki risk inherent risk yang tinggi karakteristiknya, sehingga peran dari founder yang identik dengan pengendali itu tetap harus dijaga. Uh, kemudian number of shareholders itu uh, kami persyaratkan minimum 300 pihak uh, dan ini merupakan tugas dari underwriter ya sebagai penjamin pelaksana emisi nantinya untuk mencarikan basis investor. 300 pemegang saham ya ini merupakan minimum threshold sebuah perusahaan dikatakan sebagai perusahaan publik. Oke, okay, ini merupakan uh, ya statistik deskriptif ya berkenaan dengan perusahaan-perusahaan dengan aset skala kecil dan menengah yang sudah go public dan tercatat di papan akselerasi, saat ini sudah ada 19 perusahaan yang terendah merupakan perusahaan uh, startup, ya, uh, Turindo Guide Indonesia TBK dengan ticker sahamnya itu PGJO brandingnya PGJO saat go public melakukan fundraising 12 miliar rupiah dengan aset Hampir 10 miliar rupiah, um, dan yang tertinggi, Indo Boga sukses Tbk. Uh, Fundraise-nya 160 miliar rupiah dengan aset 204,9 miliar rupiah. Fundraise rata-rata di 49 miliar rupiah dengan aset rata-rata di 58 uh, miliar rupiah. Oke, okay, next, nah ini. Um, saat ini kami ada di tiga kota ada di Jakarta, Bandung dan Surabaya. Bagi kawan-kawan yang ingin diskusi terkait dengan IPO dan bagaimana mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, kami sebenarnya punya kantor perwakilan di setiap ibu kota provinsi. Tapi ada ekskubator saat ini baru ada di Jakarta, Bandung dan di Surabaya. Dan saat ini ada enam perusahaan binaan kami yang berhasil IPO. Ada yellow, kemudian kode yellow ya. Yellow, kemudian ada piggy tadi, kemudian ada cashless, ada ultra voucher, ada run System, dan terakhir ada WGS hub. Nah ini beberapa topik yang kami sharing, yang kami berikan secara gratis kepada para binaan kami. So kami tidak kenakan charge. Uh, Speser pun kepada para partisipan di program IDX Inkubator, kami juga tidak minta equity. Once mendapatkan uh, funding melalui IPO pun kami tidak minta success fee atau management fee. Yang kami rasakan manisnya adalah saat perusahaan ini berhasil go public dan listing di uh, Bursa Efek Indonesia. Nah, sesuai dengan misi kami. Makar topik-topik yang kami berikan kepada para binaan seputar uh, penawaran umum ya IPO dan masuk ke bursa mulai dari peraturan OJK-nya, peraturan bursa efek Indonesia-nya, um, kemudian uh, offering structure-nya, terus persiapan ketemu dengan anchor investor ya perusahaan harus menyiapkan uh, presentation deck ya dan uh, kami akan coba untuk ketemukan dengan para potensial uh, underwriter. Termasuk persiapan hak, hak hukum perusahaan, ya, menarik. Kawan-kawan uh, dari notaris tuh akan sharing terkait dengan uh, perubahan anggaran dasar. Kemudian, harus mendapatkan waiver dari kreditur kalau punya uh, utang dari kreditur dan lain sebagainya, termasuk persiapan legal audit. Untuk memastikan bahwa perusahaan ini uh, clean, ya, clear and clean untuk go public, dan yang terakhir, persiapan aspek keuangan perusahaan ini kami akan undang ya para praktisi dari kantor akuntan publik untuk sharing mengenai persiapan audit atas laporan keuangan ya Mbak Tika demikian sharing dari saya dan kalau ada uh, pertanyaan lebih lanjut nantinya setelah sesi ini bisa kontak kami ke uh, IDX Incubator at IDX.co.id saya kembalikan ke Mbak Tika thank you Baik, terima kasih, Pak Aditya, juga Mbak Cynthia. Tentunya, di sini saya sudah memiliki pertanyaan. Saya akan menanyakan dulu ke Mbak Cynthia terlebih dahulu. Saya sedang mendapatkan pertanyaan dari kolom chat ini dari Fajar Zain. Pertanyaannya ada dua: pertama, apakah sebuah startup harus berupa perusahaan berbasis teknologi? Lalu, pertanyaan kedua untuk Mbak Cynthia dari Mas Fajar. Uh, beliau memiliki uh, tim yang mengerjakan sebuah ide bisnis dengan perpaduan bidang industri uh, food and beverage dan juga mais. Uh, namun, uh, bisnis tersebut memiliki kesulitan untuk menghimpun dana atau modal awal untuk mengimplementasikan ide tersebut. Kira-kira apakah ada langkah yang dapat dilakukan agar dapat menghimpun seed investment atau modal awal untuk memulai bisnisnya? Mungkin kepada Mbak Sintia dijawab dulu. Uh, setelah ini Pak Adit siap-siap uh, di sini ada... Oh, Mbak Cynthia-nya sepertinya... Uh, terkendala koneksi mungkin kalau gitu saya pindah dulu ke Pak Adit. Ini Pak Adit ada pertanyaan katanya bagaimana menembus IPO dengan limited resources terutama di seed uh, stage. Karena tadi juga ada minimum 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 uh, scale, minimum scale up-nya sehingga bisa masuk IPO tuh ada syaratnya ya Pak ya tidak bisa langsung. Tapi kalau misalkan limited resources apakah bisa sebenarnya uh, menembus IPO gitu Pak? Baik, terima kasih Mbak Tika. Ya, ini beberapa uh, pengalaman saya Mbak ya, ketemu dengan para entrepreneur. Jadi kami sering memberikan um, apa ya sharing gitu. Memang untuk uh, bisa IPO perusahaan harus sizable. Nah, biasanya yang dilihat oleh para underwriter adalah jumlah aset, jumlah ekuitas dan number of revenue-nya teman-teman um, bisa uh, mengkompar, nih kita nih saat ini sudah posisinya tuh sudah di mana dengan melihat statistik ya perusahaan-perusahaan yang sudah go public sebelumnya. teman-teman bisa mendownload prospektus. jadi kalau perusahaan sudah go public mereka tuh wajib tuh mengupload prospektus dan prospektus itu isinya lengkap ya. Mengenai profil dari perusahaan yang akan go public, termasuk informasi keuangannya. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang size-nya itu saat ini belum uh, sizable, ya, buat IPO, maka mereka tuh pertama bisa mengkaji opsi melakukan pre-ipo funding dengan masuk ke securities crowdfunding terlebih dahulu. Nanti uh, bisa cek, ya ke OJK, beberapa uh, layanan urun dana yang sudah license dari OJK. Make sure bahwa perusahaan ini sudah license dulu sebagai platform security squad. Kemudian yang kedua, uh, dari sisi restructuring di internal, itu para perusahaan juga bisa me mengkaji opsi uh, inject modal dengan skema in -brank. Jadi Mbak Tika menariknya, ketika saya banyak ketemu entrepreneur, mostly aset-aset yang digunakan untuk operasional perusahaan itu masih atas nama pribadi mbak seperti uh, kantor, gitu ya, kendaraan, tanah itu masih atas nama pribadi sehingga tidak bisa dicatatkan di buku perusahaan. Nah itu harus dibalik nama sehingga uh, men menjadi milik dari perusahaan. Kemudian uh, Nah, skemanya itu dengan skema inbreng ya, artinya setoran modal tapi tidak melalui setoran cash gitu, tapi melalui uh, fixed asset. Kemudian uh, bagi tadi Mbak Sintia juga sharing, biasanya perusahaan-perusahaan startup itu mendapatkan um, modal yang berupa convertible bond dan ini tercatat di sisi liabilitasnya. Bagi perusahaan-perusahaan demikian bisa berdiskusi dengan pre-IPO investornya untuk mengkonvert uh, convertible bond ini dari debt menjadi equity swap. Uh, ini bisa uh, memperbaiki struktur keuangan dari perusahaan. Um, mungkin itu mbak beberapa uh, pengalaman ya yang uh, terbetik saat ini bagi perusahaan-perusahaan yang ingin IPO dan terkendala dari sisi size nya Demikian, Mbak Tika. Oke, okay. uh, di sini Mbak Sintiang masih belum join, jadi masih ada pertanyaan untuk Pak Aditya, Pak. Pertanyaannya adalah, mengapa pasar sekunder di security core funding dibatasi cuma dua kali per tahun? Kan katanya jadi menyulitkan investor juga kalau mau jual. Kira-kira pertimbangannya apa itu, Pak? Ya, yeah, baik. Terima kasih. Uh, Sebenarnya security crowdfunding pengaturannya ada di OJK, Mbak Tika, karena uh, itu bukan domain bursa efek Indonesia. Security crowdfunding itu tunduk ke POJK uh, uh, terkait, ya, dan memang uh, berbeda dengan bursa efek Indonesia yang marketnya itu dibuka setiap hari sehingga um, ya ada proses lelang berkelanjutan. Bagi perusahaan-perusahaan yang sudah uh, melakukan fundraising melalui securities crowdfunding dan investornya tidak ada liquidity, maka investornya bisa nih mendorong supaya perusahaannya go public, ya, sehingga nanti buat investornya itu ada likuiditas di pasar bursa. Mungkin, uh, komentar saya sampai di situ dulu, Mbak Tika. Oke, okay, Pak Aditya, terima kasih atas paparannya. Tidak tidak terasa sebenarnya waktu kita di sesi pertama sudah habis. Mungkin ada closing statement dulu dari Pak Adit. Baik, terima kasih Mbak Tika. Uh, jadi buat teman-teman para pegiat startup, pegiat uh, UKM yang ada di Indonesia, uh, kami sangat more than happy ya untuk bisa berdiskusi terkait dengan rencana. Uh, penggalangan dana melalui pasar modal bisa kontak kami nanti kita bisa set kalau memungkinkan kita lakukan one on one meeting atau kita lakukan uh, secara online menggunakan media media seperti zoom atau microsoft teams uh, harapannya kami bisa uh, hadir ya sebagai solusi pendanaan bagi perusahaan perusahaan yang ada di Indonesia dan melengkapi ekosistem pendanaan yang ada di Indonesia terima kasih mbak Tika. Terima kasih Pak Aditya. Sebelum Pak Adit meninggalkan sesi pertama ini, mungkin saya ingin mengajak teman-teman semua untuk uh, mengaktifkan kameranya karena kita akan uh, berfoto online bersama-sama. Oke, mungkin saya akan tunggu sampai hitungan tiga. Ini sudah mulai menyala. Oke, kepada panitia, saya akan hitung sampai tiga. Uh, nanti dibantu untuk difoto bersama-sama. Sudah siap semuanya ya? Satu, dua, tiga. Iya baik terima kasih terima kasih Pak Aditya terima kasih juga Mbak Cynthia sudah join setelah ini kita akan masuk ke sesi 2 namun sebelum masuk ke sesi dua kita akan melihat dulu video bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran kompetisi startup di Startup for Industry 2002 sekali lagi kepada Pak Aditya terima kasih dan kepada hadirin silahkan untuk melihat videonya. Untuk paparannya. Uh, untuk yang pertama saya akan mempersilahkan uh, Hussein Sulaiman. Halo, Mas Hussein. Are you I'm, ready? Terima uh, masih yes yes. <laughs> Oke, okay, you please, Hussein. Selamat siang semua. Thank you so much for having me, bapak-bapak uh, dan ibu-ibu. Uh, selamat siang. Oke, permisi ya. For today. Uh, I understand that the session today has all been in Bahasa, but uh, unfortunately my Bahasa isn't up to standard. Uh, I'm, sing I'm based in Singapore currently, uh, but I work together with our team in Indonesia in Jogja, Bandung and Jakarta. Um, so I'm sharing my screen now, just give me a minute. Bisa Yeah. Okay. Uh, bisa. Say, so yes. Um, as, as introduced uh, by uh, Mbak Tika. Uh, my name is Hustin, Program Head for Block Seventy One Indonesia. Uh, Block Seventy One has been around um, for over slightly over a decade. Uh, we started in Singapore, and uh, today I'll share with you a little bit about uh, Block 71 itself what we are, what we do, and where we see uh, innovation and technology um, happening not just in Singapore, but more importantly in Indonesia and the rest of the Southeast Asia region. Um, but before we go into that, um, you know, maybe I'll just take some time to share about um, Block 71 itself. So, Block 71's mission uh, is to Create value in, in in society and industry through enterprise. Basically, what that means is uh, we aim to um, you know solve the solve the uh, problems, the troubles, the challenges that um, you know everyone in Southeast Asia, including Indonesia, uh, is facing. Whether you are an individual or you are a company or your business. Um, through through innovation, through technology, and through the startups that we nurture in our ecosystem, fundamentally, uh, we are an eco, uh, We are an early stage tech startup incubator um, <clears throat> that is supported by both. Uh, by, that is powered by both. Uh, new. National University of Singapore, um, as well as our strategic partners all around in, uh, all around the world. Uh, in Indonesia, thankfully, we are supported by uh, the Innovation Factory, which is the innovation arm of um, Salim Group. <clears throat> uh, so this is a very brief, uh, you know, very brief uh, overview of what Block71 is. Uh, but to share with you in further detail, I actually have a video uh to play for you uh, it's about a three minute video so please enjoy Block 71 takes its name from its birthplace, the Block 71 building within the Ayer Rajah Industrial Estate in Singapore. It is there that NUS Enterprise, along with Singtel Innovate and the then Media Development Authority of Singapore, came together to avert its impending demolition through seizing the opportunity to establish a home and community for budding entrepreneurs. The success of the Block 71 initiative was further fueled by support from government agencies like Spring and JTC's speed to retrofit and rebuild nearby buildings to develop this entrepreneurial enclave into JTC Launchpad. 71 has been instrumental in the growth of holistics since the first day we started. Broad 71 introduced us to our first few customers in Singapore and when we expanded to Indonesia they introduced us to our first few customers in Jakarta. It has brought to us in a very short period of time uh, a lot of connections and, and the ability in a single place to meet a lot of very interesting people. Cosmo Health is a Singapore-based uh, startup. Uh, we need to look beyond Singapore. So Block 71 offers us the opportunity to reach out to, to the whole of the China market, not only in terms of the market size, but also the resources that is available. So that's what brought us to Block 71. Block 71 is an initiative by NUS Enterprise in collaborative and strategic partnerships with established corporations and government agencies. In every location, Block 71 embodies the spirit of entrepreneurship, collaboration, and partnership. By bringing the research capabilities and technologies of the university together with the investment and business acumen of our partners to support the entrepreneurial journeys within the local geography and beyond. okay thank you so much uh, let me just get back to my slides okay so uh, as mentioned i think block 71 we've been around for for over a decade and uh, some of the successes that we've seen uh, come through our ecosystem has always been uh, I mean, we've, we've always believed in, in talent, in, in growing uh, and nurturing the brightest of minds. And, and that's why we, we started out, you know, being a, a, an ecosystem builder in Singapore um, back in 2011. And as you saw, uh, since 2015, we started venturing out of the shores. Um, but most importantly, I think for us, what helped, what has helped us to stamp um, our expertise in Southeast Asia, particularly in Indonesia, uh, started in 2011. 2017 and since then we've worked with multiple stakeholders multiple partners um, like you know investors corporates uh, government agencies and even the universities in indonesia um, to make sure and to build you know to build the ecosystem i think since then uh, we've also started focusing on a few things uh, particularly on helping businesses expand uh, to other, other countries i believe our earlier our earlier speakers had already shared about, you know, the investment landscape, um, you know, what, what people are looking at uh, when it comes to building in Indonesia. Um, but we believe that, you know, the success of the startups in Indonesia does not just lie within the shores, but also how do we get these brands out there um, globally. So... <laughs> so as, as seen earlier um, you know, uh, for block 71 uh, we, have, we are now currently present in six different countries uh, and 10 different cities we also have two um, industry, industry based accelerator programs copia 71 and i 71 um, who are both based in singapore actually uh, so just to give you a very very good idea or very good glimpse of what we have accomplished so far uh, we have already block 71 uh, and NUS enterprise has already seen over uh, i think 1600 startups that have gone through our system uh, of course being having started in singapore uh, a decade ago most of them will be in singapore but i think remarkably especially in indonesia we've seen over 300 startups uh, and a couple of them have actually managed to grow to become unicorns I think the latest one that has come from uh, our block 71 Indonesia Caro uh, as um, which is a car uh, so, sorry, used car marketplace as well as uh, Ajay, uh a fintech startup in Indonesia so just you know bringing uh, sorry following on from the earlier sharing about you know um, how the startups that have been invested uh, and then also gone gone to to greater heights through Block seventy one ecosystem, uh, but our impact isn't something that is, uh, you know, beyond just you know, going back to the shores. I think what we wanted to see was um, beyond just a thousand six hundred startups. What does it actually mean for the ecosystem? And I think back in twenty last year, rather, uh, we started looking into what we have accomplished and we tried to uh, establish uh, establish uh, the Basically, quantify the the accomplishments that our startups have gone and how much impact they have made in society. So we did so. We started looking at you know um, capital in terms of the valuations and revenue that the startups have generated, uh, the talent and the people that power these startups, and of course in terms of market demand, how far they have gone. And I think uh, just from the Singapore startups alone, uh, you know. The startups that have gone through Block 71 Singapore actually account for a quarter of the, quarter of the uh, valuation of the Singapore startups. And quite a number have actually gone on to explore the, uh, the market in Indonesia, uh, particularly, like I mentioned, Caro as well as Ajayib that you see at the bottom here. Um, you also see Shopback and, and Carousel, who are also uh, you know marketplace brands that, are, that have gained some traction in Indonesia, albeit not as big as the local guys like Tokopedia. Uh, but they are on the on the way to to becoming something great there <clears throat> so I think the key of the the our, our earlier speakers have have gracefully and very kindly shared with you about the you know the investment landscape and the startup landscape. Uh but just to add a dive, just to dive a little deeper as to what sets block 21 apart, what sets NUS uh, enterprise apart, slightly is where uh, we believe in defensibility in startups, defensibility in technologies. And I think this this diagram uh depicts very, very, very well um, not just about where block 21 is, but more fundamentally, the kind of startups that we want to nurture and why so. So, we believe that the future of startups will be. Um, Will be driven a lot by deep technologies. And deep technologies doesn't only have to come from uh, the National University of Singapore. I think in Indonesia, uh, the top universities like UI, ITBE, OKM, uh, and many other local universities have a lot of research, a lot of um, technologies that have been coming out. Uh, and we believe that these kind of technologies uh, from the universities, from the institutes of high learning um, you know, have, have the greatest defensibility, there are definitely challenges in bringing that out. And that's why, uh, at Block71 and NUS Enterprise, we have built an ecosystem to ensure the development of this talent, these ideas, these technologies, uh, and, and help them to scale across the markets. So, um, you know, at, at NUS Enterprise, beyond just research from the university, we also invest in, uh, developing talent, um, our various educational programs uh, and i believe this is something that that we be uh, that we are starting to see in indonesia i think especially with uh, you know the karaka and Sribu startup campus um, merdeka and and and, and uh, programs like this uh, they all they all aim to breed a new a new type of uh, a new type of startup founders founders who are more resilient founders who are able to build um stronger startups and and that is a very core component in ensuring longevity in terms of uh, in terms of the startup scene um, and, and the type of technologies that the rest of the Indonesian market and the South Asian market will continue to benefit from so when you start to marry um, talent together with technology. What you then for need to focus on in is venture creation, and I think this is a model that um, there are lots of pro uh, beyond just uh, Compost Medical is actually one of the one of the um, common programs that uh, sorry one of the largest programs in Indonesia to facilitate and to nurture uh, these kind of ventures. Um, over at Block Seventy One. Uh, we, we do an nus enterprise of course we do have our own internal venture creation programs uh, notably for nus we have a program called the graduate research innovation program which specializes in, in uh, nurturing um, startups that are backed by sorry, te uh, technologies with patents so, further, further emphasizing on defensibility, further adding to the valuation, further ensuring that these startups uh, do, not get, do not lose their edge, do not lose their, their advantage over any other startups in the market. So, once a startup has started building their solutions, what we realized quickly um, over at Block 21 was that uh, these startups needed you know, an environment to scale, to grow. And I think that's where BLOCK71 uh, fits in very beautifully. We, over the course of the last 11 years or so, uh, we've had the luxury of working with various players in the market, um, you know, be it angel investors, VCs, um, corporations, conglomerates, um, universities, as well as government agencies. Uh, and through this, by merging you know by congregating and aggregating all these various networks, uh, what we've started to realize, what we realized was that uh, our, these startups started to grow much quickly than others um, simply because of the access. And, and we realized that that is a very critical factor for any startup founder uh, to grow quickly. Uh, that's why you know in, in Indonesia there's so many um, there are very many notable incubators. Uh, some of which are, of course, in this call today, um, like TINC and, and 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 the rest. Uh, but yeah, for all for all the incubators in the market, we all do have a place, and we all still believe in 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 one semi, uh, one goal. Even though they even though the, the the ways that we do it may be different, uh, we also firmly believe that uh, through nurturing to connecting our our founders from Indonesia. Um, to to various uh, networks across the across the region not just in indonesia these founders will stand a higher chance of, of raising their future rounds be it their series a b or even all the way up to ipo <clears throat> uh, we also believe that the other aspect of block 71 and what makes block 71 a little bit more unique is uh, how we provide geographical market and industry access now I have been in in you know six different countries and 10 different cities and growing in the coming years. Um, what this means is that our startups, wherever they might be, around all around the world, they have the opportunity uh, to grow beyond. They have the opportunity, they have the opportunity and the luxury to try different markets easily. Uh, myself, I was a founder, I, I used to run my own startup uh, a few years ago. And when we were exploring, uh, you know, venturing into Indonesia as well as Thailand. Um, doing so without any, any support, doing so just by yourself is something that is incredibly difficult. Southeast Asia as a market itself, um, uh, within ASEAN itself there's 11 different countries, which meant that there's 11 different cultures. There's 11 different uh, languages. <laughs> there's 11 different ways of doing business. Uh, and, and scalability is something that is uh, very, very, very difficult to achieve if you only know English right um, and that's why there's a great emphasis in, in localization and, and that's something that uh, over at block 71 uh, we try our best via our various centers to help mitigate those uh, challenges uh, by teaching our founders and helping them and guiding them in terms of accessing the markets as easily as possible so in terms of uh, you know bringing technologies from lab to market as you see over here i think wait, yeah, one of the examples of a startup that has gone from lab to market and in Indonesia, uh, I think some of you may already know of them. Uh, they're called MyCL now. Formerly, they were known as Microtech, and they grew uh, right from um, the labs in ITB itself. So the founder uh, Masadi Reza, he had his own research. Uh, he was conducting his own research on sustainable leather, uh, particularly in in in, uh, mushrooms. Sorry, um, and and in 2018, uh, his research finally, you know. Uh, managed to break managed to be commercialized and he launched microtech and since then you know he's he's continually grown with us continually uh participated in our programs our events and and eventually you know getting connected to people not just in indonesia not just brands in indonesia but famous fashion brands like lvmh and a6 uh, in paris and in japan respectively uh, and this would not have been possible if if you know one of course the founder needed to demonstrate uh, capabilities to do so, but of course, but you know, additionally through through our networks, uh, through connecting them with our global partners, um, this helped him to scale what would normally would have taken him five to ten years. We may he managed to accomplish in you know a fraction of that time. In 2020, he became B Corp certified, which meant that it, it which is a huge which was, which was a huge achievement because that meant that his products are sustainable his products are, are, are certified to, you know, especially as the world and, and corporations all around the globe uh, move towards uh, becoming greener, producing, you know, more environmentally products um, and things like that. <laughs> reducing carbon emissions is something of, a, you know, of a passion for Mas Adi, and i think, um, yeah, he's smiling very widely right now because he's in the, in the midst of closing his funding round. Um, and establishing uh, a research facility within NUS itself. Uh, so, these are some opportunities. This is just one example of, of the startups uh, that have gone through Block 71 and NUS Enterprise uh, the systems, the, the mentorship, the nurturing uh, that we do. Another example of a startup from lab to market as well is Invigilo. Uh, and, and Vishnu, um, the founder, he started in Singapore, he went through a, um, a work study program. Called the NUS Overseas Colleges, where we place undergraduates in startups all around the world uh, to study, to learn um, directly from founders of those startups. So Vishnu actually went to Silicon Valley um, before he started his own startup. Uh, after he came back, he he had his own IP and, and research and he realized that it could there was a market for it. And in 2019, he joined the NUS. Graduate research innovation program, which helped him to accelerate his startup, uh, to build his startup really quickly. Now, uh, this was done in Singapore, and he, at that point of time, didn't have plans to expand yet. His priority was still getting uh, market share. Um, but in 2020, uh, through an event that we organized in Blok One, Indonesia, uh, called the Tech Showcase Day, which is which is basically a corporate matchmaking event between uh, tech startup solutions and, and uh, industry players, corporates, uh, he managed to, to you know uh, get connected to PT Bekasi, uh, an industrial, industrial park developer in Indonesia, uh, and, and eventually went on to secure um, you know a pilot uh, pilot with them. Uh, after further further you know, growing with you know, developing their product, uh, they are now ready to enter the market properly and they will be expanding to Indonesia really shortly um, via of course block 71, Jakarta. Yeah. So Pa uh, Hussein, yeah. I just kindly reminded that you have three minutes left. Sure, no problem, no problem. Uh, I wanted to share a little bit about how we do what we do for startups, but maybe I will just uh, skip a couple more slides just to share with you uh, a little bit about what's happening uh, with Block Seventy One over the next couple of months. So, uh, we have two major flagship programs that we are that we are, are launching. So, for startups who are in this call, and and if you would like to, you know, benefit from from what block 71 has to offer uh, we will be launching the block 71 global startup runway uh, which will begin from september onwards uh, the global startup runway is a year long equity free incubation program that begins with a six week accelerator uh, where you receive weekly mentoring uh, from key uh, or, or well renowned uh, experts um, in the startup ecosystem you know, ranging from investors corporates and so on and so forth um, after which uh, you continue on to uh, a year-long journey where you scale your 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 startup through you know guided mentorship uh, mon monthly guided mentorship and events uh, designed to help you achieve certain targets. So, for example, if you are looking to fundraise, um, there will be a fundraising uh, funding track to help you accelerate the process. Uh, startups looking to scale their business in terms of getting connected with corporates. Likewise, we have something similar, uh, and so on and so forth. Uh, separately, we, for the corporates who are attending this call today, uh, or even um, any uh, startups who are also attending this call, um, we also have a program coming up called the. Ah, here you go. <clears throat> called the tech Case day so just like how i mentioned uh, for individual uh, back in 2020 we ran the virtual edition of the tech case day uh, this time we will be doing it phys physically uh, in indonesia um, and that will be at the end of august so for, for corporates who are interested in, in meeting the, the startups in our in our ecosystem, please feel free to uh, apply at the link uh, um, that you see over here, bit.ly slash apply-tsd-2022. Um, I, will, I will share the links and, and uh, i will be sharing the slides as well together with the uh, organizers of the event. Uh, so for those of you who are interested, please feel free uh, to reach out to me or uh, sign up. yeah, that's it for my presentation. thank you so much. Thank you so much, Mr. Vision. I have some question for you, but I will ask sure. in Q&A session. Yes, yes. And yes. Uh, selanjutnya ada Pak Alfa. Sudah siap, Bapak? Ya, yeah, Mbak Tika. Ya, waktunya sekitar 15 menit. Dipersilahkan, Pak. Baik, baik. Um, Di izin saya mau share screen dulu. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Sudah, Bapak. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore, rekan-rekan uh, semua. Uh, senang sekali saya dari uh, Telkomsel ya, hari ini di, diberikan kesempatan lah uh, mengisi webinar ini. <coughs> so, oh, sorry. Maaf. Ini. Oh, ya, <laughs> Oke, okay. siap. Uh, Perkenalkan, saya Win Alpha. Gitu panggilannya ya. biasanya Alpha, biasanya juga uh, beberapa teman manggilnya Win. Gitu ya, saya dari Telkomsel mewakili TINC, uh, atau sebetulnya kami lebih uh, prefer disebut sebagai Ting. Gitu ya, uh, dia supaya terasosiasi dengan Ting, berpikir gitu kan ya, dan Ting juga uh, sesuatu gitu ya, barang gitu ya, sesuatu atau produk lah gitu. Jadi itu. Uh, penyebutannya mungkin supaya uh, makin dikenal oleh uh, masyarakat di Indonesia. Oke, okay, saya mulai ya uh, kakak, kakak semuanya. Jadi uh, sebetulnya Telkomsel ini sejak mungkin 8 sampai 10 tahun yang lalu itu sudah sudah menyadari gitu ya pentingnya untuk berinovasi menghasilkan produk-produk produk, uh, digital gitu ya. Kebetulan Produk-produk digital ini sebetulnya sangat erat dengan uh, core bisnisnya Telkomsel sebagai penyelenggara uh, <tell> telekomunikasi seluler. Gitu kan. Makanya dulu mungkin ada beberapa teman-teman uh, pernah dengar kayak tiket, gitu ya. Dulu produk tiket itu ada di uh, develop di Telkomsel, kemudian sekarang sudah di uh, spin off lah gitu ya sudah dilepaskan dari Telkomsel untuk kemudian dimiliki bersama oleh Telkomsel dan beberapa uh, himbara anggota himbara kemudian sekitar 2016 barangkali teman-teman juga pernah dengar ada namanya produk parkirin ini produk <tuh> uh, reservasi parkir gitu ya spot-spot parkir di di mall mal atau di Office building di, di Jakarta. Waktu itu kita piloting di beberapa lokasi dan uh, akhirnya kita menyadari gitu ya bahwa melakukan membangun sebuah bisnis digital itu kalau kita develop sendiri uh, butuh apa ya butuh butuh resource dan fokus gitu ya. Sementara uh, telkomsel sendiri kan main main bisnisnya adalah di di seluler gitu ya. Jadi uh, mungkin perlu alokasi human resource anggaran juga yang uh, yang besar gitu akhirnya kita menyadari bahwa ada sih ada sih celah gitu ya untuk bisa tetap menghasilkan produk-produk digital tentunya dengan bersinergi uh, dengan ekosistem digital yang ada di Indonesia gitu. nah jadi uh, mungkin atas dasar uh, apa ya pertimbangan itulah akhirnya Telkomsel menyelenggarakan beberapa uh, program Inovasi ya, gitu ya, pertama uh, next step itu barangkali. Jadi ini kita mengumpulkan beberapa beberapa startup inovator gitu ya, yang yang mungkin fokusnya lebih ke solusi-solusi yang berdampak sosial, gitu kan ya. Dan ini di, di 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 dijalankan di next step di Telkomsel sendiri, next step ini dijalankan oleh divisi CSR gitu ya. Karena karena uh, itu tadi mungkin lebih uh, pesertanya lebih lebih dominan dari startup-startup startup yang berdampak sosial gitu dan dan uh, sifatnya next step ini lebih ke arah uh, kompetisi dan uh, pengayaan gitu kan. Jadi tidak ada uh, tindak lanjut ke arah komersialisasi. Nah, di Uh, things sebetulnya hadir gitu ya kita lebih uh, fokus ke bisnis developmentnya bersama-sama dengan startup itu jadi kalau tadi mas Aditya dari IDX bilang uh, IDX mungkin tidak mengambil peran di bisnis development ya tapi lebih ke uh, apa ya memberi, memberikan uh, materi atau pengetahuan kepada startup yang arahnya akan ke uh, IPO nah kemudian ada juga polaris jadi di di, di, di telkomsel juga ada polaris ini adalah ajang uh, inovasi untuk internal karyawan telkomsel gitu ya jadi siapapun karyawan yang punya ide ini kita sediakan medianya untuk menyampaikan ide uh, idenya. gitu ya nanti kita ases bersama untuk uh, bisa jadi suatu bisnis atau tidak nih buat telkomsel jadi sekedar informasi barangkali ada sudah ada tiga portfolio yang pernah diinovasi di Ting yang akhirnya menjadi uh, produk yang dikomersial, dikomersialkan di Telkomsel. Nah, jadi uh, yang kita lakukan adalah kita menggandeng inovator-inovator gitu ya baik dari luar Telkomsel dari dalam Telkomsel, di mana di dalam program ini kita uh, menyambungkan lah menghubungkan solusi-solusi yang ada ini dengan digital produk yang ada di Telkomsel. Gitu. Beberapa uh, apa produk digital ini mungkin teman-teman uh, juga sudah sering dengar gitu ya. Nah, jadi kita mendorong <tuh> apakah startup-startup uh, -start ini bisa mengutilize -me gitu ya, capability yang ada di Telkomsel sehingga bisa mengakselerasi pertumbuhan. Di sisi lain, ini juga benefit sebetulnya buat Telkomsel gitu ya, karena mungkin kita uh, ada niche, niche market yang tadinya tidak bisa dijangkau oleh telkomsel, akhirnya bisa kita jangkau berkat kerjasama kita dengan startup. Kemudian setelah itu kita juga introduce startup-startup yang ada di dalam portfolio ting ini dengan digital entity yang ada di telkomsel. Nah ini juga telkomsel akhirnya punya TMI. Jadi ini adalah venture capitalnya telkomsel kemudian ada Indigo yang menjadi parent company lah atau anak perusahaan buat nantinya buat bisnis bisnis digital Telkomsel. Nah, kemudian juga ada Link Aja yang tadi uh, sempat saya sebutkan Tikes ya akhirnya berevolusi menjadi Link Aja. Kemudian juga ada GoTo. Nah, GoTo ini uh, apa ya joint venture antara Gojek dan Tokopedia di mana Telkomsel juga uh, chip in di dalam. Nah, dari keempat Digital entities ini sebetulnya mereka punya masing-masing, uh, punya portfolio sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi, ada uh, unik bisnis atau startup yang menjadi portfolio -nya. dan ini juga kita bukakan kerjasama uh, dengan startup-startup yang ada di tim. Kemudian, di sisi lain, kita juga tetap uh, 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 bekerja sama, gitu ya, dengan uh, community builder yang ada di Indonesia, uh, beberapa. Kayak dengan Blok 71 tadi, Pak Hussein, kita juga sudah pernah bekerja sama. Dengan Angin tadi yang lembaga dia juga sudah pernah kita kerjasama. Dan ke depannya kita harapkan akan lebih banyak lagi partner dari Visi, dari community Builder, kemudian dari Akselerator Program Owner yang lain juga untuk berkolaborasi dengan tim. Gitu, Kemudian jadi di dalam Telkomsel sendiri itu ketiga program ini tadi adalah sesuatu yang bisa dibilang saling terkait, ya. Kalau kita mappingkan ke dalam framework inkubasi yang ada di Telkomsel itu awalnya dari ideation, gitu ya, sourcing, kemudian dari MVP. Ini kalau di -think, nanti disebut sebagai tahapan inkubasi, kemudian produk market fit nanti di ini disebut sebagai tahapan akselerasi dan kemudian masuk ke tahap scaling atau scale up di sisi ya, di sisi hilirnya jadi di sini mungkin terlihat lebih jelas gitu ya bahwa next step ini barangkali endingnya adalah berupa prototyping saja gitu ya sementara ting melanjutkan dari prototypingnya ada bagaimana kita uh, membawa solusi ini ke arah komersialisasi sebaliknya untuk yang polaris karena ini sifatnya ideation yang datang dari dalam, dari internal, dari karyawan, biasanya semuanya akan berangkat dari tahapan paling awal. Gitu ya. Kita discovery ini produknya mau dibangun seperti apa sih, problem statement apa sih yang ada di masyarakat, atau bahkan mungkin di perusahaan gitu ya yang perlu kita solve. Nah, ke semua ini sebetulnya nanti arahnya kita bawa ke TMI, ke Indico, ada juga Ring Aja, GoTo, supaya bisa Uh, scale gitu ya, uh, terakselerasi lah growth-nya. Nah, jadi kalau kita lihat matrix atau objektif yang akan dituju di setiap tahap ini, saya fokus di scaling aja dulu ya barangkali, uh, karena judul event kita adalah scale, How to Scale Startup. Nah di sini kita fokus ke uh, sustainability-nya. Mungkin tadi nyambung dengan yang dipaparkan sama Mbak Sintia, bahwa Secara finansial, ini revenue atau GMV-nya tumbuh di sisi lain. Profitability juga harus tetap dijaga, jadi gitu ya. jangan sampai kita growth, tapi justru secara profit kita tidak dapat apa-apa, gitu kan. Kemudian, secara produk dan bisnis roadmap-nya juga jelas. Dan terakhir, barangkali kita dorong ini ke arah untuk mendapatkan investor. Itu. <tuh> nah ini sedikit gambaran gitu ya teman-teman apa yang step-step apa yang terjadi di dalam uh, framework inkubasi yang ada di komsel. Jadi untuk yang polaris tadi yang buat internal karyawan itu uh, jika memang me sudah menyelesaikan tahapan uh, acceleration-nya, kita bisa dorong ini ke arah pembentukan strategik bisnis unit, Jadi ada satu bisnis unit baru di Telkomsel yang untuk membesarkan solusi-solusi yang sudah diinkubasi, di mana pembentukan ini sudah kita siapkan dengan sebuah peraturan perusahaan gitu ya agar agar apa agar para founder ini yakin gitu bahwa mereka punya backup mereka punya uh, persenjataan yang cukup gitu ya untuk melakukan uh, scale scale upnya di dua tahun ke depan jadi kita uh, kita jadwalkan untuk dua tahun nah sementara untuk yang program T, karena karena pesertanya adalah startup-startup eksternal, tentu arah kita nanti selain ke pembentukan partnership atau strategic partnership dengan bisnis yang diperkomsel, juga akan menjadi uh, salah satu portfolio yang ada di TMI kurang lebih seperti itu lanjut Ah nah di tahap scaling Pak Ufa, ini. Pak izin ya. remind, waktunya kurang lebih lima menit lagi. Oke, okay, baik, baik. terima kasih, Matika. Jadi kesemuanya ini, terutama khususnya di tahapan scaling, objektifnya adalah kita mau menciptakan value bersama, ya, untuk startup, untuk inovator, untuk Telkom saya bahkan untuk uh, TNI, <tuh> Indico, dan mungkin visi yang bekerja sama dengan kita. Jadi ini gambaran kurang lebih, teman-teman, apa yang terjadi di framework informasi Telkomsel, uh, khususnya di tahapan scaling, gitu ya saya sampaikan. Jadi mungkin dua slide ini sudah cukup menggambarkan lah apa yang dilakukan oleh Telkomsel untuk membantu uh, akselerasi uh, saraf syarat nah, Selanjutnya, mohon izin, ini sedikit introduction dari program Ting, bahwa kita di launch di tahun 2018. Ini insya Allah beberapa hari lagi kita genap empat tahun gitu ya usianya yang sejauh ini kita sudah menjalankan tujuh batch tujuh cohort dengan 1.500 pendaftar terdiri dari 19 vertikal gitu ya. kemudian sudah ada beberapa use case yang ready to komersial bahkan sudah dikomersialisasikan nah, mungkin muncul pertanyaan di benak teman-teman dari 1.500 itu sebetulnya kenapa hanya Uh, yang on board itu baru 33 gitu ya. Kalau kita ambil persentasenya mungkin sangat kecil. Sebenarnya kita open sih buat uh, startup dari industri manapun gitu ya. So, mungkin secara stage kita masih tetap di pre -seed dan seed. Cuman yang menjadi salah satu kriteria utama kita dalam memilih startup yang on board di program tentu uh, foundershipnya harus kuat. Ya, kita akan lihat uh, seberapa komit sih Si founder ini untuk menjalankan perusahaannya, dia punya mimpi sekuat apa gitu bahwa keyakinan bahwa bisnisnya ini akan besar. Kemudian, kemudian apakah dia didukung oleh member yang cukup kompeten, kita akan lihat dari background pendidikan dan pengalamannya. Kemudian bisnis model produknya sudah teruji lah kurang lebih di di market gitu ya dapat pendanaan lebih bagus artinya artinya mereka sudah mendapatkan uh, trust atau kepercayaan dari investor dan yang salah satu yang penting juga punya potensial sinergi dengan bisnis, -bisnis kita ponsel jadi ini yang jadi salah satu uh, poin lah yang menjadi penilaian kita nah industrinya vertikalnya semua open kita open menerima dari manapun selama startup bisa menunjukkan bahwa Solusi kami punya potensi untuk berkolaborasi dengan Telkomsel. Nah, di, apa sih yang diberikan di Telkomsel di dalam programnya? Tentu ini hal yang mungkin mirip-mirip uh, lah ya dari program aktual atau yang lain. Mungkin tadi pas Pak Hussein juga menceritakan hal yang kurang lebih sama. Cuman ada hal yang mungkin hanya uh, keunikan lah barangkali saya bilang yang bisa diberikan oleh Telkomsel. Yang pertama, startup kita buka akses ke market ke 170 juta pelanggan kita, 30 ribu lebih B2B corporate kita, gitu ya. Kemudian digital ekosistem juga kita bukakan tadi seperti sudah di sebelumnya. Bahwa ini ini sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan teman-teman bisnis unit. Kemudian juga ada innovation lab. Innovation lab ini kita punya test lab lah untuk teknologi teknologi seluler terbaru kayak dulu ada yang di IoT. Sekarang ada 5 bisa dimanfaatkan oleh sekarang untuk uji coba di sini. Gitu. Nah, jadi ini gambaran umum tadi, uh, incubation-nya kita lakukan 6 bulan, acceleration 3 sampai 6 bulan, dan terakhir scale up. Ini uh, durasinya kurang lebih 24 bulan lah, sejak uh, kesepakatan atau perjanjian kerjasama kita sepakati. Ini sedikit gambaran ya, portfolio yang pernah ada di tim, uh, vertikalnya juga beragam, kita lihat beberapa nama, mungkin sudah cukup familiar dengan teman-teman AI -teman, advisory tadi disebutkan juga di slide yang Mbak Cynthia jadi dulu memang kita banyak bermain di IoT di awalnya cuma sekarang kita open ke semua industri nah ini beberapa sukses story bisa dibilang begitu ya dari yang apa startup yang punya software atau aplikasi yang bisa dikaitkan dengan apa jika dari hal healthcare, share ini dari fintech, kecilin ini dari teknologi, kemudian ini tadi dari agritech dulu yang kita pernah lakukan bersama di beberapa tempat. Jala ini mungkin tampak udang spesialisasinya di Subang, Fishery, kita pernah launch desa digital dengan Pak Ridwan Kamil dulu, kemudian Habibie Garden kita introduce teknologi precision farming ke petani-petani di Lampung, di Garut dan di lokasi lain nah ini terkait dengan industri nah ini dulu kita introduce NB IoT use case-nya ada bike sharing gitu ya kampus UI, kemudian smart Dropbox uh, dari smash dengan Danon kita pernah lakukan dan mantis ini untuk <tuh> uh, monitor water pressure yang kita implementasikan di PDAM saya pikir so itu yang saya sampai bisa saya sampaikan hari ini Karita sebagai uh, penutup kita ucapkan sekali terima kasih dan kita open untuk berkolaborasi dengan stakeholder lain yang ada di ekosistem digital Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ufa dari Ting by Telkomsel. Uh, mm -hmm. sekarang saya akan membuka sesi Q&A. I will open Q&A session. So for the, uh, I have some question for Pak Hussein. Halo Pak Hussein, the first one, the first question Uh, does a business have to be uh, have to become a technology-based a business or a company in terms to get some investment? It's a first question. I will jump to a second question. Uh, the second question is from ms. Uh, Fajer from Bandung. Mas Fajar are running F&B business and mice mice. I mean, even organizer business, uh, but they have a difficulty to raise a fund, especially for initial funding what do they should what uh, they should do to get uh, seed investment uh, uh, but for the traction i think it's still uh, small and then last question for for hussein that question for you congratulations <laughs> <Don't> <laughs> and then the last question what are requirements requirements for startup to to reach a global market maybe you can answer first yeah uh, okay i'll take the questions one by one so the first one is on uh, whether you need technology um, right um, to get invested so um, there are many different kinds of investors uh, but particularly i will focus a little bit on on your uh, institutional investors like venture capitalists um, and angel investors um, okay so for these people they investing in a startup has a large, has a very large opportunity cost. Meaning to say, the money they put in a startup, they can now actually put it elsewhere and get other returns. So for them, uh, a startup will only be uh, viable in a in a sense of investment if they can get significant returns um, within a very very short period of time. Uh, normally, when I, when I mentor startups, we usually um, advise them, you know, uh, in terms of their company um, valuation, you, you should be looking to achieving 3 to 5x, 3 to 5 times in terms of valuation across um, a very small period of time, i.e. Two to, two, to, 2 to 3 years, you should be looking at something like that. Now, for you to achieve that, uh, technology is compulsory. <laughs> because without technology there is no way you can scale three to five acres in a short period of time if your business is not looking to scale at that magnitude that that level then you don't need, you don't you may not need technology it could be solved by hiring more people for example if you have a farming business uh you know to to scale you just need to acquire more land and more workers um to have more output but when you look at the business from a cost perspective and revenue perspective, you, the net scale isn't as big. And that kind of business might not be as attractive to an uh, uh, investor like an angel investor or venture capitalist. Yeah. So, conversely, uh, if you are, let's say, in the IoT business and you have a SaaS component that scales very quickly, uh, you don't have to put in too much effort per unit uh, sold, then that business becomes more attractive to a VC. Uh, remember that because VCs they need to 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 see to see you raise your next round so it is driven by that uh, and that's why you do need technology um, you know uh, to get to get investment uh, on the second question for startups who uh, must fa Fajri must Fajri must must. Like, yeah uh, <laughs> so must Fajri for, for your startup uh, if you are in the mice and event space um if you if investors are not investing in you uh, and you and i hope you have already spoken to some uh, the the best way for you to get funded is to digest the feedback that you have gotten from the founders uh, from the investors sorry because they will tell you why your startup is not uh, investable um, there, there's, there's a lot of reasons why right uh, sometimes it could be the product is lacking market fit um, or there are too many competitors or your 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 the features of your product or your solution might not be might not be um, good enough yet. Uh, investors who that then the many different kinds of investors in Indonesia that I work with who are amazing people. Uh, even though they might say no, um, they do give you very 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 valuable advice. Uh, so listen to those people, and and look back at the product. Secondly, I think what you can also do is look into look really into the business as to what is lacking if you are struggling to gain traction it is very important to understand why you are not gaining traction it's important to understand why aren't your customers buying your product where is the struggle right and and as you ask yourself those questions it will point you to where you are lacking it will point you to most importantly what you need fixing those things will help you to become more investable uh, when it comes to running a startup it's as difficult as it is, the recipe, the steps that you need is actually quite straightforward. Um, but because it's so straightforward, it's also very difficult. Yeah. Uh, sorry, but what's the last question again? Uh, the last question is What are requirements to for startup to reach a global market? Hmm. So, um, the general requirements that when you speak to most, uh, most VCs uh, or, or any, any, anyone in, in, in the startup industry, uh, in terms of scaling, they'll tell you you need lots of money, lots of resources. Right? <laughs> Those are the basics. And you need to do, your, of course, you need to do your homework to understand the market that you're expanding to. Um, but I think the most critical thing that you need, let's say you are a startup in Indonesia and you're looking to expand to Thailand, um, the most important thing that you need is actually some context. Uh, i mean to say you need to know some you need to get to know some people who are in thailand who can help you this can be done through many ways uh, uh, you know there are online platforms like linkedin events like this uh, where you can meet other uh, potential, potential clients or partners things like that get yourself out there get to know do your research and find out who are the people that you should be talking to hopefully these people uh, can bring you in uh, i would say avoid trying to go in by yourself Always, always, always find someone who can help make things easier for you in the market. Um, because just like how I we've seen startups in Singapore struggle to expand in Indonesia, um, I, I believe that, that the reverse is also just the same. Um, different markets have different needs, people behave differently, cultures are different, the way they speak, the way they talk, um, and the way they do business is all fundamentally different. So having that local contact, uh, having that person in the market, to help you expand and get to know more clients is um, very very critical if not the most important thing uh, when it comes to expanding to across the world Oke, yeah. okay thank you pak Husen mungkin aku akan Sama -sama. sedikit menjelaskan uh, untuk pertanyaan pertama apakah dibutuhkan teknologi uh, tentu uh, Teknologi itu dibutuhkan kalau memang bisnisnya itu memang ingin cepat ingin cepat scale up. Kita ketahui kalau startup itu kan eksponensial bisa 5-4 kali sebegitu cepatnya dan tidak bisa dipungkiri untuk tumbuh yang cepat itu pasti butuh teknologi di dalamnya. Itu mungkin untuk pertanyaan pertama. Dan untuk pertanyaan kedua, uh, gimana nih bisnisnya yang tadi traction-nya kecil, gimana dapat initial investment-nya. Pertama mungkin uh, jika bisnisnya pernah pitching, mungkin di depan investor dan, uh, dan mungkin belum deals, mungkin bisa ditanyakan juga ke investornya, apa sih yang bikin jadinya investor tidak mau invest gitu. Karena point of view dari investor juga mungkin bisa jadi masukan yang sangat baik untuk selanjutnya memperbaiki gitu fixing the business-nya apa yang kurang apa yang lebih dan terkait hmm, traction malah yang paling penting adalah ketika memang sudah ada sign kok traction-nya low ya gitu. kok traction-nya kurang itu malah uh, harus dicari penyebabnya apa gitu karena di situ poin ketika sudah bisa menemukan root cause-nya root itu apa, itu bisa jadi hmm, turn, 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 turn out point untuk ke next selanjutnya. Dan tadi untuk pertanyaan terakhir, untuk gimana sih caranya kita bisa go to global market, mungkin di sini bisa cari, hmm, apa ya, Uh, partner memang yang memang Partner di negara yang misalkan kita pengen expand gitu Karena tadi uh, uh, berbeda negara itu uh, Berbeda marketnya juga dan berbeda kebutuhannya Jadi punya partner yang memang lebih mengerti uh, Negara yang pengen kita expand itu Bakal uh, membantu kita untuk Memahami uh, pasarnya itu seperti apa Kayak gitu dan uh, Kita menemukan partner-partner ini ya Dengan cara hustling gitu ya Di event-event uh, yang ada seperti itu Kurang lebih jawabannya dan sekarang saya akan pindah dulu ke Pak Aufa. Di sini ada uh, pertanyaan untuk uh, Pak Aufa dari Muhammad Syaifuddin. Uh, di sini pertanyaannya, uh, Assalamualaikum, saya mau bertanya, katanya ketika uh, kita sudah berada di titik yang tinggi, dalam artian startupnya ini sudah berada di titik yang tinggi, kemudian mengalami uh, kegagalan, yang mengakibatkan kerugian besar-besaran drastis dan akhirnya harus gulung tikar langkah selanjutnya itu harus ngapain nih pak gitu kira-kira pak upa ada ada suggest mungkin ada advice udah bang iya. udah gulung tikar nih pak udah gulung tikar ya oke okay. jadi sebetulnya kalau menurut saya pribadi uh, uh, gulung tikar itu kan ukurannya adalah finansial ya batikan uh, mungkin kehabisan cash lah untuk uh, runway tapi jangan pernah lupa bahwa uh, ada ada aset yang besar juga gitu yang bisa diutilize lagi. yaitu itu adalah networking gitu. Karena mungkin dulu waktu teman-teman bangun usaha kan tentu tidak sendirian ya. Pasti punya networking, supporting system lah gitu, yang membangun sehingga bisa mencapai titik yang tinggi tadi gitu kan ya. Jadi sebetulnya once itu uh, turun jatuh gitu sebetulnya networking itu masih bisa di, di, uh, dimanfaatkan lagi gitu ya. Tentunya untuk mendapatkan Kepercayaan dari networking itu pertama, integriti itu tetap tetap harus dijaga. Jadi jangan sampai saat mau, teman-teman mau mengajukan bisnis baru dan segala macam, kepercayaan percayaan orang sudah hilang gitu ya. Jadi, makanya, integriti itu penting. Nah, kalau terkait dengan bagaimana sih bangkit lagi kalau ternyata dana sudah nggak ada gitu kan? Nah, itu tadi bisa teman-teman manfaatkan beberapa. Startup yang menyediakan equity crowdfunding, gitu ya. Tadi Mbak Cynthia juga pernah cerita gitu, kan? Ya, bahwa crowdfunding sekarang itu udah bergeser gitu dari hanya peer-to-peer -peer lending juga. Sekarang sudah bergeser ke equity crowdfunding, bahkan ke security crowdfunding juga disediakan. Jadi, untuk yang mungkin masih butuh dalam skala tidak besar, solusi-solusi uh, dari startup-startup startup yang menyediakan funding itu sangat bermanfaat saya rasa karena setahu saya yang pernah saya dampingi teman-teman startup yang bisyar tuh ya bisyar salah satu yang dulu kebetulan saya jadi project buddy-nya gitu yang mendampingi cukup banyak sih usaha usaha UKM gitu yang terbantu kemudian juga ya, networking di dalam startup kayak Ecodu ya ini mohon maaf saya sebut nama aja dari beberapa beberapa portfolio kita Ecodu itu juga dia kayak semacam marketplace buat UKM-UKM, ya. UKM. Mungkin tadi pertanyaan untuk Pak Hussein kan, apakah harus teknologi, gitu ya? Kalau UKM-UKM mungkin biasanya tidak terlalu, mungkin ya, yang tidak terlalu melek teknologi bisa memanfaatkan sarap-sarap yang membuka jaringan, ya, membuka network antara pemilik usaha dengan marketnya. Kurang lebih kayak gitu sih, Mbak Tika, yang bisa saya sampaikan baik pak uh, integritas itu penting ya jadi meskipun sudah ya. gagal tapi kalau misalkan kita memang uh, mendapatkan trust dari orang lain insya Allah masih bisa ya pak untuk fight back lah ya untuk saya akan membuka pertanyaan untuk audiens dulu yang raise hand mungkin ada yang ingin raise hand dan menanyakan langsung apakah ada uh, baik jika tidak ada uh, I want to ask a closing statement from every speaker for each speaker in here But I want a, a closing statement it's uh, more specific to, to answer my question. Uh, I believe that block 71 and then thing have uh, own own resources lah gitu with resources on by block block 71 or by thing what should a startup do to scale up their business? maybe who's send first yeah. <laughs> i was about to say uh, myself i can go first <laughs> uh, but uh, for startups who are, are looking to scale up i think um, personally i believe that uh, the world has so many problems and and it's difficult to try and solve as many I, I know that you, you are ambitious and you want to become the next uh, to copy project, uh, and so on and so forth. Uh, but remain focused, build a specialty, build something that you know you can do better than anyone else. And once you have done that, you will start to see that uh, people will come to you because you are an expert. Um, and from there, that is where you you will get scale uh, very quickly. Trust that uh, trust in yourself, trust in the, the team that you are building. And and if things don't, are not working out. You know, uh, and and if you fail, don't give up. Understand why you have failed. Understand, uh, study the mistakes they have made, um, and then you know rebuild from there. Uh, I think that will make you, that will make both you, your team, and your startup, uh, more resilient and stronger, uh, to scale up. Okay, thank you, Pak Hussein. Selanjutnya, mungkin Pak Ufa dengan resources resourcesnya, ting, kira-kira uh, startup bisa scale up seperti apa, nih, Pak? Oke, okay. uh, pertama terminologi scale up yang ada di tim itu adalah uh, usaha atau solusi yang sudah siap untuk bertumbuh. gitu ya. Traction-nya ditingkatkan. Jadi yang bisa saya sampaikan uh, lewat apa yang ada di tim sebetulnya teman-teman bisa memanfaatkan banyak hal ketika fasilitas yang sudah kita sampaikan. Tapi jangan uh, lupa uh, mentor itu penting, gitu ya. Uh, mentor itu penting karena jangan sampai kita menempuh jalan yang berbiaya tinggi, beresiko tinggi, gitu ya. Dan jalan itu bisa diarahkan oleh mentor lah yang sudah lebih punya pengalaman. Dan itu semua ada ada kita sediakan di program kita. Demikian, Mbak Tika. Baik, terima kasih. Mungkin izinkan saya untuk merangkum materi kita hari ini. Jadi, untuk scale up of business itu scale up startup itu uh, dibutuhkan sebenarnya faktor-faktor lain yang memang bisa membantu scale itu sendiri dan di sini ada Block 71 yang punya program akselerasi untuk scale up juga, tim juga punya program, lalu tadi IDX juga punya program dan tentunya peran investor itu sangat penting tapi jangan lupa sebagai founder startup selain memikirkan GMV atau user atau valuasi yang sangat tinggi juga harus uh, make sure gitu sustainability-nya, revenue modelnya itu apakah benar apakah ya. proof uh, nantinya akan menghasilkan profitabilitas yang memang positif juga karena untuk scale up profitabilitas juga penting gitu kurang lebih seperti itu thank you so much for all speakers. Terima kasih. Thank you Pak Husen, thank you juga Pak Ufa. Ini di session mokin. kita uh, bakal photo session bersama. Jadi I will ask audience to open camera juga. To open camera. Ayo, uh, kalau sudah siap, ayo kita foto sesi bersama dulu untuk sesi kedua. Hmm. Saya akan hitung sampai tiga. Nanti saya minta tolong uh, tim panitia untuk memotret kita di sini. Oke, okay, saya akan dihitung mulai dari sekarang. Satu, dua, tiga. Oke, okay, thank you so much untuk uh, semua audiens dan juga untuk speaker kita hari ini. Terima kasih atas uh, paparannya. Uh, mungkin demikian uh, berakhir sesi webinar kita kali ini dan saya akan kembalikan sesinya ke Pak Alex selaku MC. Pak Alex, halo Pak. Halo Bu. Wah luar biasa sekali. Ya, silakan Pak Alex. Uh, apa namanya sesi webinar pada siang hari ini antusias dari para startup juga telah mengikuti hingga pukul 4 sore ini ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ibu Tika dan juga para narasumber yang telah memberikan apa namanya pandangan dan juga paparan yang very insightful ya menurut saya ya. Dan sebelum menutup saya akan mengumumkan tiga pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan uh, hadiah dari tim Startup for Industry. Yang pertama Fajar Zain, yang kedua yaitu Muhammad Saifuddin, dan yang terakhir yaitu UD Karya Berkah Indonesia. Jadi yang ketiga ini UD Karya Berkah Indonesia bertanya melalui website Startup for Industry. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian uh, tanpa terasa sudah di penghujung acara dan kami kembali ingatkan uh, bahwa pendaftaran kompetisi Startup for Industry tahun 2022 masih dibuka hingga 25 Juli 2022. Jadi silahkan bagi para startup ya yang ingin ikut berkompetisi di Startup for Industry bisa langsung melakukan pendaftaran melalui website di www.startupforindustry.id. Kemudian juga bagi para pelaku industri, industri kecil menengah, UMKM yang ingin nih merasakan apa namanya solusi dari para startup bisa nih mendaftar sebagai mitra implementasi ya. Jadi nanti para startup akan mengimplementasikan teknologi solusinya langsung ke para IKM atau UMKM ya. Jadi kedua institusi ini akan mendapatkan manfaat satu sama lainnya. Baik, saya rasa cukup dari saya. Selamat sore, sampai berjumpa di event-event berikutnya. Terima kasih.